Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa aslimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bunda-bunda sekalian yang saya hormati, bapak-bapak yang mungkin hari ini jumlahnya jauh gitu ya. Ini kalau tawuran enggak ada 5 menit selesai. Tapi biasanya gayanya ibu itu kalau tawuran jambak-jambakan gitu. Yang jam mau dijambak yang mana gitu ya. Tapi hari ini kita dikumpulkan dalam situasi insyaallah penuh keberkahan. Yang hadir ada sekitar mungkin 70.000 peserta. Karena memang yang hadir tidak hanya kita, tetapi makhluk lain pun juga hadir ya. Karena hidup manusia itu didampingi dua makhluk, ada setan dan ada malaikat, betul? Biasanya malaikat identik dengan kanan, setan identik dengan kiri, gitu kan? Nah, tengok kirinya sekarang. Tapi karena ini adalah tempat yang mulia, ini adalah forum yang mulia, majelis zikrullah untuk mengingat Allah, untuk dekat pada Allah, maka yang Allah utus ke sini bukan setan tapi semuanya malaikat. Amin. Yang mendoakan kita dengan doa-doa yang baik. Amin. Moga-moga keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Moga-moga anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh-salehah. Moga-moga yang belum menikah segera menikah. Ini kayaknya kebanyakan sudah mak-mak semuanya. Tapi mungkin anaknya ada yang putri yang belum nikah, kita doakan moga-moga nanti mendapatkan menantu yang salihah, yang salih. Anak laki-lakinya bisa mendapatkan istri yang salihah, cantik, hafal Quran, kaya raya, pintar masak, anak tunggal, orang tuanya sakit-sakitan. Ya, jadi warisannya banyak lah, lumayan kecipratan nanti ibunya ya. Untuk ibu-ibu yang punya anak laki-laki, yang punya anak perempuan, moga-moga nanti ya, ibu-ibu semuanya nanti mendapatkan menantu laki-laki yang solid, ganteng, kaya raya, hafiz Quran, setia, penyayang, gak selingkuh. Yang belum nikah gak lulus semuanya kan ya. Ini syaratnya ibu-ibu kali calon menantunya gak berat ya. Sudahlah hafiz Quran, ganteng, kaya raya gitu ya. Yang di samping saya sudahlah gak ganteng gitu ya. Kalau sholat pun hudu-hudu gitu ya. Tapi tenang aja, saya yakin wanita hari ini yang dicari bukan pada kegantengannya, betul? Bukan dicari materinya, betul? Bukan dicari hartanya, betul? Tapi yang dicari adalah kepribadiannya, betul? Ya, mobil pribadi, rumah pribadi, sama pribadi ya. Maka hari ini kita bersyukur Allah kumpulkan hari ini, insya Allah kita dalam kondisi sehat, teriring doa untuk saudara-saudara kita yang sedang ditimpa bencana, mobil khusus di Donggala, di Palu dan sekitarnya. Moga-moga apa yang Allah ujikan kepada mereka khususnya, Allah mungkin juga memberikan yang terbaik dengan mengangkat derajat mereka lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berikutnya moga-moga yang kemudian katakanlah meninggal, Allah ambil, moga-moga dalam kondisi husnul khatimah. Amin. Dan moga-moga keluarga-keluarga yang ditinggal, moga-moga diberi kekuatan dan kesabaran menghadapi ujian ini. Amin. Dan moga-moga kita semuanya di sini tergerak hatinya bahwa mereka adalah saudara kita. Kita satu tubuh dengan mereka. Kalau mereka sakit, maka kita sakit. Maka ayo, apapun yang kita miliki, kita berikan kepada mereka. Ya, paling tidak doa dan juga materi-materi yang kita punya, ayo kita sumbangkan kepada mereka. Insyaallah. Yang berikutnya, tak lupa selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita,
suri teladan terbaik yang pernah lahir di muka bumi ini, beliau adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sosok yang oleh seorang penulis namanya Michael Hart itu disebut, ya, sebagai tokoh nomor satu yang paling berpengaruh di dunia. Siapa dia? Beliau adalah Rasulullah, luar biasa. Kenapa? Dilihat dari sisi manapun, Rasulullah itu sempurna. Beliau adalah seorang kepala negara. Beliau kepala negara terbaik. Beliau punya negara, punya negara. Beliau kepala negara terbaik. Rasulullah juga seorang ayah, ayah terbaik. Seorang tetangga, tetangga terbaik. Seorang kakek, kakek terbaik. Seorang suami, suami paling romantis itu Rasulullah. Ibu-ibu kalau di rumah dipanggil, ya, oleh ayah dengan sebutan apa, Bu? Masya Allah. Ayah, ayah. Kemudian suaminya bebek, gitu ya. Jadi kalau panggilnya bebek ayah, ya. Mungkin karena bebek sama ayam, ya, gitu ya. Kalau Rasulullah itu manggilnya lebih romantis, ya, Umairah, wahyan kemerah-merahan. Tapi karena ibu-ibu orang Indonesia, orang daerah tropis, pipinya hitam, gak merah, maka bapak kalau panggil ibu romantis lagi, ya, Hajar Aswad. Ya, ya, batu hitam. Tapi batu hitam banyak yang nyari. Di mana? Di Ka'bah. Maka saya doakan yang sudah maupun yang belum ke tanah suci, moga-moga Allah memberkatkan ke sana. Karena haji dan umrah adalah panggilan Allah, betul? Maka saya doakan jamaah semuanya segera dipanggil oleh Allah, ya. Amin, ya. Ke tanah suci. Kalau ya, dipanggil Allah ini belum banyak. Amal-amal belum banyak. Baik, hari ini di samping saya, ya, ada kembaran saya, ya. Ada kembaran saya, alhamdulillah. Oh, ya. Saya dengan beliau sudah sekitar 4 atau 5 tahun, ya, berumah tangga. Hidup bertetangga lah, gitu ya. Tapi jauh, beliau di Kalideres, saya di Bogor, ya. Karena aktivitasnya sering bareng, orang mengira saya dan beliau itu kalau mirip kan 11-12, ya, gitu ya. Kalau saya sama dengan beliau itu 11-12. Beliau 11, saya 12 juta, ya, jadi agak jauhan, gitu ya. Hari ini insya Allah kita akan berbagi, tema kita adalah anugerah terindah yang terlupakan. Apa ya? Oh, anugerah terindah yang terabaikan. Emang apa ya anugerah yang terindah tapi terabaikan? Tema ini menurut saya sangat menarik. Kita katanya ada anugerah terindah tapi kok diabaikan? Saya jadi ingat ada sebuah kisah, ya. Kisah dari seorang laki-laki namanya Zahid. Zahid ini adalah sahabat Rasulullah, berarti pernah bertemu dengan Rasulullah, hidup di zaman Rasulullah. Zahid ini tidak punya bin sama sekali, jadi keluarganya gak jelas. Ya, keluarganya gak jelas, Zahid bin apa? Gak jelas. Kerjaannya gak jelas, saya mengatakan Zahid ini kerjaannya itu cuma ngasah pedang kalau mau perang. Jadi gak keren banget kira-kira begitu. Yang berikutnya, fisiknya juga gak menarik. Fisiknya juga gak menarik. Ya, ada mengatakan hitam gitu ya, itu Zahid. Nasabnya gak jelas, dunianya dia gak punya, fisiknya gak menarik. Usianya sudah tua. Usianya sekitar 35 tahun. Belum menikah. Kira-kira, kalau Zahid ditanya anugerah terindah apa, yakin deh anugerahnya adalah menikah dengan wanita. Tapi dia sendiri gak pede sama dirinya. Ketika ditanya Rasulullah, Zahid, kira-kira begini, Zahid, pengen nikah gak? Dia gak pede, ya Rasulullah, emang ada yang mau dengan saya. Sudahlah nasabnya gak jelas, karena dulu dia adalah seorang duda, miskin, wajahnya gak menarik. Tapi ditanya sama Rasulullah, Zahid, pengen nikah gak? Wah, Rasulullah bercanda lah, ya kan itu. Iya, ya, ya boleh, emang ada yang mau dengan saya. Maka Rasulullah kemudian nulis sebuah surat, ya, tolong ini diberikan kepada Sa'id yang punya anak namanya Zulfa. Nah, Sa'id namanya Zulfa. Gak usah marah-marah, Mas, ya. Cek 1 juta. Cek 1 juta. Nah, enak yang 1-2 atau 1 juta? Oh, 1 juta, ya.
Emang ibu-ibu itu mata duitan semuanya ya. Balik. Nah, maka kemudian Zahid ini menuju ke rumah Zulfa. Siapa Zulfa? Anak gadis cantik banget, paling cantik di kota itu. Anaknya orang kaya, bangsawan, keturunannya jelas. Sangat berbeda dengan Zahid. Ternyata apa? Isi dari surat itu adalah lamaran untuk Zulfa. Ketika sampai di rumah Zulfa, maka dia berikan surat itu dan dia menyampaikan bahwa dia ingin melamar Zulfa. Ini kayak pungguk merindukan bulan, kayaknya gak mungkin. Maka ketika itu ayahnya kemudian menyerahkan semuanya kepada Zulfa, diterima atau tidak. Kira-kira dengan melihat kondisi Zahid seperti itu, nasabnya gak jelas, wajahnya juga pas-pasan ya, kemudian gak punya harta, kira-kira Zulfa mau gak? Ternyata gak mau, memang dia gak mau, sampai dia menangis. Kira-kira mungkin kalau dalam bahasa kita mungkin begini, hah? Zahid yang melamarku? Enggak banget deh, kira-kira ini ya. Enggak, kira-kira ya. Masuk sih dia melamar aku? Ngacau, kira-kira begitu ya kalau wanita yang sekarang. Tapi kemudian dia berikan kertas itu kepada ayahnya, kemudian diberikan juga pada Zulfa dan dibuka. Ternyata itu surat dari Rasulullah yang meminta Zulfa menikah dengan Zahid. Apa yang terjadi coba? Ketika itu Zulfa memastikan, benar ini Rasulullah. Benar ini Rasulullah. Benar Rasul? Benar Rasulullah. Kalau memang Rasulullah yang kemudian meminta saya, ya, maka saya siap nikah dengan Zahid. Masya Allah. Seandainya ini benar semua, saya siap nikah dengan Zahid. Ya. Jadi semuanya terabaikan karena Zulfa Samina. Ini perintah Rasul, sudah selesai, ini pasti yang terbaik. Akhirnya dia pulang. Siapa sih? Si Zahid ini pulang. Mungkin ya Allah, yes. Ya Allah, ini mungkin hadiah terindah ini. Ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Lo pulang dengan mungkin menari-nari. Aku lagi manja. Senang banget itu, ya. Pengen berduaan hanya denganmu Iqbal. Seneng banget. Tapi gini, ya Rasul, ini ternyata mau kan? Tapi saya nggak punya harta untuk mempersiapkan pernikahan. Maka Rasulullah meminta para sahabat membantu Zahid mempersiapkan pernikahannya. Ya, Abdurrahman bin Auf termasuk dalamnya. Maka dipersiapkanlah gelar pernikahan. Wah, insyaallah. Nah itu kalau di sini, kalau sini beda. Karena sudah lapar. Akhirnya apa? Persiapan pun hampir digelar dan saat hampir pernikahan, ternyata ada panggilan jihad, ada panggilan perang. Apa yang terjadi? Zahid kemudian menunda pernikahannya, kemudian ikut perang bersama Rasulullah dan ternyata Zahid meninggal syahid. Maka para sahabat juga kemudian ada beberapa perbincangan gitu ya, kasihan Zahid ya, gak jadi menikah. Padahal itu sesuatu yang dinyatakan sudahlah tua, miskin, wajah gak menarik, mendapatkan Zulfa yang cantiknya luar biasa, kaya raya, nasabnya jelas. Apa kata Rasulullah? Zahid sekarang sudah dinikahkan Allah di surga dengan para bidadari. Masya Allah. Mendengar itu Zulfa cemburu dan mengatakan, dia harus menikah dengan saya dan saya tidak akan menikah. Saya akan menyusul dia, ya kira-kira begitu ya. Saya akan menyusul dia dan insyaallah Allah akan menikahkan Zahid hanya dengan saya dan saya tidak akan menikah. Masya Allah. Bayangkan seorang Zahid dapat hadiah terindah, tapi ternyata apa? Hadiah terindah itu kalah dengan seruan ya yang lebih indah dari itu. Itu sahabat Nabi. Ketika panggilan Allah sudah terdengar, maka semua ditinggalkan. Karena bagi dia, panggilan Allah itulah hadiah terindah. Insya Allah. Itu cerita dari Zahid. Nah ini kira-kira apa ya panggilan terindah yang kemudian diabaikan? Zahid tidak pernah melupakan yang namanya panggilan Allah. Hadiah yang harusnya ditunggu, dinikmati, direkuh ketika itu ditinggalkan karena ada yang terindah. Lah yang terindah ini apa? Nah nanti akan kita bahas dengan Ustaz Felixio.
Maka insya Allah nanti insya Allah akan datang juga Ustaz Fatih Karim mungkin dalam perjalanan. Maka waktu yang pertama ini kita sebelum nanti ada tanya jawab, saya nanti yang memandu. Insya Allah kita berikan waktu kepada Ustaz Felix, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man da'a ila wajhihi wa intazamma bi tariqatihi wa tarassara khutuwat al-aqidah al-islamiyyah asasan fikratih wa ahkam syar'iyyah al-mikasari a'malin wa masdar li ahkamih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, atas ridho, atas perkenanan, atas iradah-Nya. Allah kumpulkan kita semua pada hari ini. Allah turunkan rasa sakinah di dalam hati kita masing-masing. Allah berikan kepada kita kelapangan-kelapangan di dalam hati kita, walaupun mungkin harus berdesak-desakan secara fisik. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan semua yang hadir pada majelis ini ataupun yang ingin hadir pada majelis ini, maka Allah akan panggil semuanya, Allah akan kumpulkan semuanya di hari kiamat. Allah berikan naungan kepada mereka dengan naungan daripada awan-awan yang tidak diberikan kepada selain yang mencintai karena Allah. Kemudian Allah panggil mereka sekali lagi untuk dikumpulkan di dalam surganya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa memasuki surga Allah sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Begitupun juga salat dan salam kita curah dan limpahkan senantiasa kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kita semua menginginkan untuk berjumpa dengan beliau. Kita semua merindukan berjumpa dengan beliau. Dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan ketika kita berjumpa dengan beliau di yaumil kiamat kelak, maka beliau mengenali kita sebagai bagian daripada umat-Nya. Kemudian beliau kumpulkan kita di barisan-barisan di belakangnya, dituntunnya kita kepada surganya, dan mudah-mudahan kita bisa memasuki surganya Allah bersama-sama dengan beliau, dikumpulkan juga di surga selevel dengan beliau, dan mudah-mudahan sekali lagi kita dikumpulkan di surga itu bersama-sama. Amin. Alhamdulillah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, jadi di mana-mana pengajiannya ramai pasti ibu-ibu. Kenapa? Karena bapak-bapak yang kerja. Karena itu bapak-bapak yang hadir sekarang pasti bapak-bapak pengangguran gitu ya. Gak apa-apa pengangguran, yang penting berpenghasilan ya, alhamdulillah. Karena saya juga sama Mas Cahyo juga pengangguran, alhamdulillah. Dan kita bertekad untuk melaksanakan pengangguran itu ya. Hidup pengangguran ya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman sekalian, bapak-bapak saya dirahmati Allah, pada hari ini kita bisa berjumpa dalam acara spesial SKDII. Yaitu adalah acara yang kemudian mengumpulkan antara guru dan murid-muridnya. Nah, jadi Ustaz Fatih Karim itu adalah yang membuat saya mendapatkan hidayah. Ustaz Fatih Karim mengenalkan Islam pada saya tahun 2002. Jadi sudah sekitar 16 tahun beliau numpang pahala pada saya. Jadi setiap apa yang saya lakukan itu beliau dapat insya Allah, karena beliau yang memberikan saham pertama kali ketika saya mengenal Islam. Nah, jadi pada hari ini yang ingin kita sampaikan, apa sih anugerah terindah yang kadang terabaikan? Kalau bagi saya, anugerah terindah yang kadang diabaikan itu adalah hidayah. Karena hidayah ini bekerja dengan cara-cara yang aneh. Saking anehnya hidayah ini bekerja, banyak orang akhirnya melupakan pentingnya daripada hidayah. Misal kita lihat, kalau kita lihat pada zaman sekarang, ibu dan bapak sekalian, banyak sekali yang mengalihkan kita daripada hidayah tadi, mengalihkan kita daripada Allah. Mulai dari dunia, mulai dari kesibukan, mulai dari harta, wanita, jabatan, dan seterusnya. Misal kita lihat, sekarang itu yang lagi rame, gara-gara kekuasaan, orang-orang banyak terpecah belah, orang-orang banyak terpisah.
yang awalnya ngomongnya A bisa ngomongnya B gara-gara kekuasaan. Sudah pernah ketemu orang-orang semacam ini? Banyak. Ini yang kita lihat sehari-hari, banyak yang mengalihkan daripada hidayah seolah-olah ada yang lebih penting daripada hidayah itu sendiri. Kalau andaikan kita menganggap ada yang lebih penting daripada hidayah itu sendiri, berarti kita sudah tertipu. Misal, kemarin saya barusan melihat penelitian-penelitian tentang bagaimana cara orang-orang barat mencari yang namanya kebahagiaan. Jadi ada penelitian orang-orang barat bagaimana cara mencari kebahagiaan. Ibu-ibu, bapak-bapak pengen bahagia? Pengen. Siapa sih yang gak mau bahagia? Tapi kira-kira kalau menurut penelitian tadi, setelah disurvei pada anak-anak milenial dan anak-anak generasi X, milenial itu umurnya berapa saat? 18-35 kalau sekarang. Kalau generasi X itu berapa saat? 35-45. Kalau 45 ke atas, generasi X-pire. Berarti ibu-ibu di sini jangan sudah generasi expired gitu kan. Ya. Jadi kalau di atas 45 itu namanya generasi baby boomers. Maksudnya apa baby boomers? Mereka adalah generasi-generasi yang lahir pasca Perang Dunia Kedua. Jadi karena pasca Perang Dunia Kedua, pasca kemerdekaan lah kalau kita, nah itu banyak sekali orang-orang sudah mulai mendapatkan kestabilan hidup lalu kemudian punya banyak anak. Manak terus gitu kalau kata orang Jawa. Nah, maka generasi baby boomers ini banyaknya luar biasa. Lalu kemudian generasi X itu generasi setelah baby boomers. Jadi ibu-ibu punya anak, nah itulah generasi X. Generasi X ini punya anak, nah itulah kita, anak-anak milenial, gitu kan ya. Nah, setelah kemudian dilihat pada anak-anak generasi X dan anak-anak milenial, ditanya pada mereka, kalian pengen apa untuk di depan hidup Anda supaya hidup Anda lebih mudah? Maka 80% lebih menjawab bahwa yang membuat mereka bahagia itu adalah dapat duit lebih banyak. Jadi dapat duit lebih banyak. Untuk apa? Kalau generasi milenial dapat duit lebih banyak untuk dua hal. Satu, makan. Dua, travel. Maka kalau anak-anak zaman sekarang, katanya suruh berdiri. Nah, baik. Nah, katanya kalau anak-anak zaman sekarang senangnya adalah travel sama makan. Jadi kalau anak milenial itu punya duit 1 juta, menurut penelitian 400 ribunya dipakai untuk makan. Sedangkan 200-300 ribu dipakai untuk travel, sisanya baru untuk paket, untuk makan, numpang. Wah, betul sekali. Nah, jadi ini adalah kenyataannya. Jadi intinya adalah, kalau mereka ditanya, mau seperti apa sehingga di depan kehidupannya lebih bahagia, mereka bilang, satu, kami pengen dapat duit banyak. Yang kedua, kami pengen terkenal. Itulah kenapa menjelaskan, di zaman sekarang, orang berbuat apa saja untuk jadi terkenal. Betul nggak? Lihat aja Instagram. Segala macam pola ada di situ kan ya, mulai dari joget, makan mangga muda gitu kan ya, ataupun bikin hoax dan sebagainya. Ini adalah supaya orang terkenal, karena terkenal itu menjadi tujuan yang mereka anggap bisa lebih bahagia. Pertanyaannya, berdasarkan penelitian tadi, benar nggak orang dapat duit, orang terkenal itu lantas lebih bahagia, betul atau tidak? Nih, ada penelitian lagi supaya Bapak Ibu lebih paham tentang hidup kita dan kita lebih tahu tentang anugerah terbesar dalam hidup kita itu sebenarnya apa sih? Duitkah atau apakah? Nih, penelitiannya Bapak Ibu sekalian. Nih, contoh. Mana yang Ibu-ibu dan Bapak-bapak lebih inginkan? Ada dua kasus. Mana yang lebih inginkan? Satu, kemarin 2017 ada orang Indonesia, karyawan perusahaan telekomunikasi pergi ke Bandara Changi Airport di Singapura, beli kaos harganya 443.000 kalau dirupiahkan. Lantas dapat undian 1 biji, undian itu yang dia kasih, dia dapat undian itu menang juara pertama, hadiahnya 1 juta Singapura dolar. Berapa 1 juta Singapura dolar sekarang? Sekitar 10 miliar. Jadi menang 10 miliar dikasih langsung situ di foto. Itu kasus pertama. Kasus kedua, ada juga di Indonesia kemarin, saya nggak perlu sebutkan namanya, ada olahragawan kecelakaan lumpuh permanen seumur hidup. Lalu kemudian dia harus pakai kursi roda. Menurut Bapak Ibu sekalian, mana yang lebih bahagia? Kasus pertama, menang undian. Kasus kedua, lumpuh total permanen. Kalau disuruh pilih, mau pertama atau kedua? Pertama, lebih bahagia pertama atau kedua? Betul, ketika kejadian itu ternyata yang pertama yang menang undian itu bahagia, yang kedua sengsara. Itu kasusnya.
Dan yang lebih menariknya, setelah diteliti kejadian-kejadian pada orang-orang yang model-model begini, yang satu kemudian dapat tinggi sekali, yang satu kemudian jatuh dengan parah sekali, diteliti setelah 3-6 bulan. 3-6 bulan kemudian, siapa yang lebih bahagia? Yang menang kemudian atau yang kecelakaan lumpuh permanen selama-lamanya? Yang mana yang lebih bahagia kira-kira? Yang undian dong, betul teorinya begitu, tapi kenyataannya salah. Bapak-Ibu sekalian, kenyataannya adalah setelah 3-6 bulan kemudian diteliti, ternyata orang-orang yang menghadapi kesengsaraan di dalam hidup dia itu tingkat bahagianya naik lagi balik kayak awal sebelum dia kecelakaan. Paham maksudnya? Jadi gak ngaruh itu dalam hidup dia dalam hal kecelakaannya. Iya memang dia gak bisa jalan lagi, iya memang dia gak bisa olahraga lagi, tapi tingkat kebahagiaannya naik persis sama kayak sebelum dia kecelakaan. Sedangkan yang menang undian, tingkat kebahagiaannya turun lagi seperti sebelum dia kecelakaan, tapi lebih rendah. Kenapa lebih rendah? Karena dia merasa sudah harus punya sesuatu, sudah harus berlaku sesuatu. Orang sudah punya duit 10M, tiba-tiba dapat, gak mungkin dong gak ada yang ganti dalam hidup dia, betul? Pasti ada yang ganti, beli baju baru, pergi travel ke sini, pergi travel ke situ, makanannya ganti. Begitu duitnya habis, dia merasa dirinya lebih sengsara daripada zaman dulu sebelum dia memenangkan undian tadi. Bisa dipahami ibu sekalian? Tapi bisa kita lihat di sini, apa kesimpulannya? Dunia tidak bisa kasih Anda kebahagiaan. Gak percaya? Contoh, dulu pas Anda masih miskin, pernah makan satu makanan? Pernah. Yang sekarang dimakan sama enaknya atau tidak? Oke, gak usah kasih orang lain contoh, saya dulu. Saya dulu pernah miskin, sekarang sama, lebih parah banget. Saya dulu pernah suatu waktu ketika gaji saya 2 bulan 1,5 juta, tahun 2007. Jadi 2 bulan 1,5 juta, tahun 2007, itu parah banget. Saya sama istri ketika punya gaji segitu, itu sebulan sekali kita pergi ke satu rumah makan, beli satu paket harganya 50.000 makan berdua, Masya Allah. Itu paket 50.000 makan berdua, itu sudah rasa kayak kesidratul muntaha. Wah, bagus sekali. Keren banget, pokoknya. Pertanyaan, setelah kemudian 10 tahun kemudian, tahun 2018 kayak sekarang, saya telah punya penghasilan lebih daripada 1,5 juta per 2 bulan. Penghasilan saya sudah naik berkali-kali lipat. Kita pergi ke restoran yang sama, makan paket yang sama, rasanya berkurang atau bertambah? Rasanya berkurang. Dulu bisa buat saya bahagia, tapi sekarang gak bisa buat saya bahagia. Dulu bisa buat saya senang, bisa buat saya nikmat, sekarang gak bisa buat saya nikmat. Artinya apa? Kalau Anda berkaitan dengan dunia, kalau Anda mengandalkan dunia, Anda akan mati-matian nyari kebahagiaan dan gak akan pernah dapat. Itu yang terjadi pada keluarga kalau nikahnya cuma berdasarkan dunia. Sedih banget ya, selesai kira-kira. Dulu penghasilan saya segitu, rasanya enak. Tapi penghasilannya naik, rasanya gak enak. Kalau nikah cuma berdasarkan fisik, cuma berdasarkan dunia, gak ada sama sekali visi akhiratnya, maka pas nikah semuanya dia. Pas setelah nikah, beda lagi. Sebelum nikah, hati-hati, pas pacaran hati-hati, ada lubang, nanti jatuh. Dan pas kesandung, yang mana yang sakit, perlu diobati, gak pergi ke UGD yuk, misalnya begitu. Tapi pas sudah nikah, kira-kira 6 bulan, 1 tahun, kesandung, semuanya, matamu taruh di mana? Karena nikahnya cuma karena dunia. Bisa dipahami ya? Orang yang nyari dunia, dia gak akan habis-habis. Orang terkenal, stres. Ketika dia cuma terkenal gara-gara dunia saja, terkenal itu akan bikin stres. Artinya apa? Sekali lagi, Anda kalau selama ini tidak mencari apa yang Anda, tidak mendapatkan apa yang Anda cari, berarti jangan-jangan Anda mencari sesuatu pada dunia. Itu yang ditemukan oleh peneliti orang-orang di Amerika, dan mereka meneliti ini dari tahun 1934. Jadi 1934, penelitiannya mulai 1934, sekarang penelitiannya sudah generasi keempat, Bapak Ibu sekalian. Masih terus dilanjutkan, kesimpulan mereka sama, orang yang mencari dunia justru stres. Contoh lagi, pernah rekreasi. Rekreasi itu, tamasya itu, rekreasi, pergi traveling itu menghilangkan stres atau bikin stres? Menghilangkan stres atau bikin stres? Menghilangkan. Yakin? Ada penelitian lagi. Ternyata setelah diteliti ibu-ibu sekalian, mungkin Anda juga enggak ngeh, mungkin baru sadar sekarang. Tapi gini ceritanya, setelah diteliti, orang ketika pergi ke rekreasi, itu paling menyenangkan itu adalah sebelum rekreasi. Sebelum rekreasi, gitu kan ya?
ngeliatin brosurnya, bayangin kira-kira kesana kita mau ngapain, nyiapin kamera baru gitu kan ya, nyiapin pakaian-pakaian untuk pergi kesana. Nah itu paling bahagia adalah prior to recreation. Nah jadi sebelum pergi rekreasi, pas mau pergi itu paling menyenangkan. Ternyata pas rekreasi itu kesenangannya berkurang, turun. Kenapa? Ternyata banyak hal-hal yang tidak diduga. Setelah rekreasi tambah stres. Itu penelitian. Gak percaya? Lihat kehidupannya begitu gak kira-kira? Setelah rekreasi ternyata malah tambah stres sebelum dibandingkan sebelum rekreasi. Artinya apa? Kalau orang cari pada dunia, sekali lagi Anda tidak akan pernah dapatkan pada dunia. Karena itulah Umar bin Khattab suatu hari ketika ditanyakan kepadanya, itu emas banyak sekali, emas bertumpuk-tumpuk. Jadi bayangkan, ada orang-orang muslim baru menguasai kerajaan Persia. Jadi kerajaan Persia ini sudah 1200 tahun numpuk emas di negeri dia. Tiba-tiba ditaklukkan oleh orang muslim. Ini lantakan emas ini ditaruh di depan Umar bin Khattab, ditayangkan kepada dia, lalu dibicarakan sama panglima perangnya seperti ini. Wahai Khalifah Umar, selamat, sudah dibukakan kepada Anda pintu-pintu dunia dan kemuliaan-kemuliaan yang belum dibukakan kepada siapapun sebelum kamu. Niatnya panglima tadi puji Umar. Niatnya panglima tadi adalah menyanjung Umar. Wahai Umar, telah dibukakan kepada engkau pintu-pintu dunia yang tidak pernah dibukakan pada orang-orang sebelum engkau. Lihat yang dilantakan emas, menggunung emasnya. Itu orang-orang pada heran. Emas banyak sekali, gajah segala macam, permata semua di depan Umar. Apa yang terjadi? Pas Umar dibilang begitu, dia malah nangis. Dia malah nangis. Kenapa dia nangis? Dia bilang begini, coba renungan baik-baik. Dia bilang begini, kamu bohong, kamu dusta, kamu bohong. Kenapa kamu bohong? Kamu bilang ini adalah semua kemuliaan. Lalu Umar bilang, kalau kamu bilang ini semua kemuliaan, kamu bohong. Kenapa? Kalau semua ini kemuliaan, maka harusnya barang-barang ini datang pada orang-orang sebelum saya yang lebih mulia. Karena sudah pasti saya tidak bisa menyaingi amalnya Abu Bakar. Sudah pasti saya tidak mungkin setara dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin aku bisa setara sama mereka. Kalau kamu bilang ini kemuliaan, harusnya Allah sudah kasih pada dua orang sebelum saya. Tapi Allah tidak kasih pada dua orang sebelum saya. Berarti ini justru adalah sebuah ujian yang tidak datang pada mereka, tapi datang pada masanya Umar. Paham Bapak Ibu sekalian? Bisa dipahami kira-kira? Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling disayang oleh Allah. Seluruh muka bumi ini yang disayang adalah yang paling disayang di antara makhluk Allah adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasul punya sahabat paling dekat namanya Abu Bakar. Dan kalau logikanya, kalau Allah paling sayang pada Rasulullah, harusnya kalau Allah punya sesuatu yang berharga, kira-kira yang duluan dikasih siapa? Rasulullah. Tapi Rasulullah dikasih dengan kemegahan harta? Tidak. Rasul tidak dimuliakan dengan kemegahan harta. Bahkan kata Allah, dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya itu bagi Allah tidak ada lebih berat daripada sayap nyamuk saja. Jadi kalau lihat sayap nyamuk, pernah nangkap nyamuk? Kalau sudah nangkap nyamuk apa? Disimpan, dikoleksi. Enggak, nyamuk aja kita enggak peduli, apalagi sayapnya. Dan sayap nyamuk itu ringannya luar biasa. Sayap nyamuk itu, Allah katakan dunia itu seperti sayap nyamuk saja. Jadi kalau misalnya Allah memberikan dunia pada Rasulullah, berarti dunia itu berharga. Tapi Allah tidak memberikan dunia pada Rasulullah, tapi diberikan pada semua yang lain. Yang muslim dapat, yang non-muslim dapat. Berarti ini bukan karunia terindah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini semuanya boleh dapat. Andaikan dunia itu spesial bagi Allah, maka orang kafir enggak akan dibagi. Paham maksudnya? Maka orang kafir enggak akan dikasih oleh Allah. Tapi karena berharga, maka ini dikasih. Sorry, karena itu tidak berharga, semuanya dikasih. Lah, kalau gitu apa yang spesial? Yang spesial adalah sesuatu yang Allah gak bagi pada yang lain selain pada orang-orang muslim. Apa itu? Hidayah. Kadang-kadang kita mikir, kok bisa ya saya dapat hidayah? Dan kadang-kadang ketika kita gak mikir kenapa kita dapat hidayah, kita jadi menyepelekan hidayah, kita jadi mengabaikan hidayah. Seolah-olah hidayah itu sudah ada di dalam diri kita dan kita berhak mendapatkan hidayah itu. Padahal tidak. Coba lihat sekalian, orang menjadi kurang menghargai sesuatu itu bila dia sudah menganggap ini sudah seharusnya. Betul begitu? Saya kan sudah seharusnya naik Garuda, kenapa dipesenin dengan yang lain? Misalnya contoh begitu, karena dia sudah merasa seharusnya. Saya kan sudah seharusnya dikasih makan ini, kenapa saya gak dikasih makan ini? Ketika kemudian dia sudah biasa di tempat AC, dia lupa bahwa dia pernah lahir tanpa AC misalnya.
ketika gak ada AC dia mulai ngeluh, panas banget sih. Saya enggak seharusnya berada di tempat kayak gini, so hot gitu loh. Kalau ke anak Jaksel kan gitu, so-so bahasa Inggris kan, actually, which is, dan sebagainya kan. Ini maksudnya, jadi artinya kalau kita merasa bahwa semua itu sudah milik kita, padahal awalnya kita tidak memiliki, kita jadi tidak menghargai itu. Kita mengabaikan termasuk hidayah. Dan kalau Anda tahu hidayah ini seperti apa, baru kita menghargai yang namanya hidayah. Contoh, saya punya ayah, ayah saya masih belum dapat hidayah sampai dengan sekarang. Masih belum muslim sampai dengan sekarang. Padahal kalau kita pikir pakai logika, harusnya secara logika saya, harusnya bapak saya lebih layak dapat hidayah daripada bagi ibu-ibu sekalian. Bagi saya misalnya, contoh. Misalnya seperti apa? Ya ini kan logika saya. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Misalnya begini. Kalau dilihat dari segi misalnya contoh sumbangan terhadap hidup saya. Ibu-ibu belum pernah mengumrohkan saya, bapak saya mengumrohkan saya sama istri saya. Tahun 2011. Bapak saya beliin saya rumah. Kalau saat ini di Jakarta ini, beli rumah pakai duit sendiri, itu sampai yang memiliki anak kurang 2 hari kayaknya gak pernah dapat. Apa itu sekalian? Nah gimana bisa dapat? Orang gaji manajernya 10-15 juta, penghasilan 10-15 juta, per bulan makannya sekitar 3,5-4 juta, atau alasan pembangunan pendidikan dan sebagainya. Bisa nabung cuma 7 juta. Sedangkan harga rumah yang paling murah sekarang, 1,1 yang layak, misalnya taruhlah, atau 1 miliar. 1 miliar dapat berapa lama untuk nabung? Gak dapat, bagus sekalian. Kalau pakai logika, gak mungkin bisa beli rumah. Bapak saya beliin saya rumah, bapak saya beliin saya mobil, bapak saya kemudian mensupport kemudian bisnis-bisnis saya sampai jadi kayak sekarang, Hijab Alila. Itu modelin bapak saya. Bisnis Alfati, itu yang modelin juga bapak saya. Lah kalau dinilai dari segi logika, kadang-kadang kita bertanya pada Allah, ya Allah kenapa bapak saya gak dapat hidayah? Tapi kenapa kemudian Allah berikan hidayah pada ibu-ibu dan bapak-bapak? Bahkan pada anak-anak yang bahkan belum punya sumbangan apapun terhadap dunia. Kan gitu kan ya? Ada apa nih sebenarnya? Tapi memang begitulah hidayah. Coba bayangkan, jangankan saya mau protes, Rasulullah saja tidak pernah protes. Rasulullah itu tiap hari berhadapan dengan pamannya. Ibu-ibu tahu pamannya itu kayak apa? Pamannya itu super. Lah kenapa? Di saat orang-orang gak mau melindungi beliau, pamannya melindungi beliau, memberi makan beliau dari awal, tetap yakin bahwa kemudian ini adalah ponakannya ini adalah tidak berbuat salah apapun. Dia melindungi, memberikan makan. Bahkan tidak itu, dia sedia untuk dimaki, dia sedia untuk dicaci, bahkan untuk menerima halangan fisik ketika melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puncaknya Abu Thalib itu, Bapak Ibu sekalian, puncaknya adalah 3 tahun terakhir dakwah sebelum hijrah ke Madinah, 3 tahun terakhir itu kakeknya kena boikot juga. Karena waktu itu orang Quraisy punya peraturan Quraisy namanya. Kalau sekarang perpu, dulu peraturan Quraisy. Quraisy punya peraturan apa? Seluruh orang muslim tidak boleh dikasih makan. Seluruh orang muslim tidak boleh jualan sama mereka. Seluruh orang muslim tidak boleh ada yang nikah sama mereka. Tidak hanya muslim, siapapun yang simpati kepada muslim, siapapun yang bantu muslim, siapapun yang dinilai mereka berpihak kepada muslim, gak boleh dibantu juga. Termasuk yang kena boikot adalah Abu Thalib, pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul minta pada beliau, wahai pamanku, kurang apa lagi paman? Engkau ini sudah punya ponakan, ini adalah Rasulullah. Saya mendoakan engkau, ayolah masuk dalam agama saya. Engkau sudah melindungi saya, engkau kasih makan saya, engkau memberikan kemudian ruang dakwah bagi saya, menjamin saya, cuma kurang satu aja, syahadat. Gitu kan ya, ada orang muslim yang bahkan gak melakukan seperti itu, tapi engkau sudah melakukan seperti itu, ayo syahadat. Apa kata pamannya? Enggak, saya gak mau. Saya gini-gini aja lah, saya gak mau syahadat. Rasul doakan lagi, wahai pamanku, ayo syahadat. Pamannya bilang, nah kalau seandainya kamu tidak menemukan saya, takut kepada celaan orang-orang, lalu kemudian kuping saya panas gara-gara celaan orang-orang, engkau akan menemukan saya pada agama Muhammad. Tapi dia gak mau masuk agama Muhammad, dia gak mau masuk agama Islam. Lalu kemudian Rasulullah berdoa pada Allah, ya Allah, lembutkan hati Abu Thalib, ya Allah, supaya Abu Thalib masuk Islam, ya Allah, hidayahkan dia, ya Allah. Apa kata Allah? Allah balas di dalam Al-Quran, suratnya sampai kepada kita, innaka lan tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad, dikasih penegasan, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar tidak bisa menunjuki siapapun yang engkau cintai. Jadi Allah ingin tegaskan, Muhammad bukan berarti kalau orang itu engkau cintai, lantas aku akan memberikan hidayah. Enggak begitu cara kerja hidayah, enggak gitu caranya. Bagaimana cara kerja hidayah? Allah tegaskan dalam ayat berikutnya, walakinallah yahdi may yasha. Akan tetapi Allah
dia lebih tahu, dia lebih paham, dia lebih paham dengan siapa yang bisa mendapatkan hidayah dan yang lebih penting mendapatkan hidayah. Allah tahu dan Allah pilih. Bisa dipahami Ibu sekalian? Artinya Anda semua itu di luar logika yang semua saya pakai tadi, di luar kemudian pemahaman yang sudah kita sampaikan tadi, Anda lebih berhak daripada bapak saya. Paham maksudnya? Anda lebih berhak daripada Abu Thalib. Artinya apa? Bisa jadi banget ada satu hal, atau dua hal, atau tiga hal, atau banyak hal yang Anda lakukan sebelum mati yang mungkin itu lebih berarti daripada kalau bapak saya masuk Islam. Paham gak Ibu sekalian? Kadang-kadang kalau secara logika itu mungkin gak bisa kita terima, tapi Allah lebih tahu. Gitu kan ya? Kenapa hidayah itu diberikan pada Felix Xiao, gak pada bapaknya? Kenapa hidayah itu diberikan pada ibu-ibu sekalian, gak pada bapak saya? Kenapa hidayah itu diberikan pada semua orang ada di sini, bukan pada Abu Thalib misalnya? Allah lebih tahu, karena Allah paham tentang setiap manusia yang Dia ciptakan. Maka ini adalah sebuah hal yang kadang-kadang kita pikir taken for granted. Kita sudah lahir, bapak kita muslim, kita jadi muslim. Padahal banyak orang nyari itu dan gak ada pendapat. Banyak orang-orang yang baik di dunia ini secara universal, baik secara pandangan orang, tapi mereka tidak selamat nanti di akhirat. Sedih payuh sekali. Maka inilah kemudian menyebabkan kita jadi bersyukur. Maka saya seringkali gini, Ustaz dijadikan sebagai orang radikal nomor 2 di Indonesia. Ketika dakwah kemudian banyak dibatalkan. Terakhir dibatalkan di Karawang kemarin. Dibatalkan kenapa? Dianggap anti NKRI, anti Pancasila dan sebagainya. Kira-kira gimana Ustaz? Apakah Ustaz akan menghentikan dakwah? Saya bilang sampai mati saya tidak akan pernah menghentikan dakwah. Kenapa? Karena ini hidayah. Saya dipahami sekarang, enggak semua orang bisa dapat. Kalau dapat, genggam baik-baik, jaga baik-baik. Gimana cara jaganya? Laksanakan perintah-perintah Allah. Ini hidayah. Maka saya katakan enggak akan pernah saya meninggalkan dakwah. Kenapa enggak akan meninggalkan dakwah? Karena saya sudah pernah mati. Orang enggak dapat hidayah itu sama kayak orang mati. Apa sih bedanya orang enggak dapat hidayah dengan orang mati? Enggak ada bedanya. Oh, ada bedanya. Mayit itu lebih bagus daripada orang enggak dapat hidayah. Kok bisa sih Ustaz? Orang yang gak dapat hidayah dengan mayit itu sebenarnya sama. Bedanya mayit lebih hebat daripada dia. Kenapa? Mayit itu tidak bisa ngumpulin pahala, tidak bisa ngumpulin dosa. Tapi orang yang gak dapat hidayah itu dia tidak bisa ngumpulin pahala, tapi terus menerus dia kemudian bisa mengumpulkan dosa. Itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi wa lirasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, ayo penuhi permintaan-permintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Penuhi seluruh kemudian perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah yang menghidupkan kalian dengan Islam. Kalau enggak Islam enggak hidup kita. Kalau Islam kita enggak ada gunanya hidup. Contoh misalnya, coba lihat saya baik-baik. Kalau Anda lihat saya, Anda lihat nama Felix Xiao misalnya, yang kepikir pada Anda pertama kali apa? Satu kata. Apa? Cina. Oke, okay, baik, itu sudah saya tahu. Yang kedua apa ya? Mualaf. Yang ketiga apa misalnya? Ustaz, terus apa lagi? Semangat, terus apa lagi? Oke, okay. Semangat, cerdas dan sebagainya, radikal dan seterusnya. Oke, okay. Coba lihat wajah saya, pernah kebayang gak? Dulu sebelum masuk Islam, dulu sebelum saya mengenal Islam, saya pernah nangis gara-gara diputusin cewek. Kebayang gak? Ya Allah, cemen banget Ustaz. Masa nangis gara-gara diputusin cewek? Tapi itulah kenyataannya. Jadi Anda kebayangkan seberapa hancurnya hidup saya sebelum dapat Islam? Bangun pagi tuh kepikir mau bunuh diri, bang, Ibu sekalian. Gara-gara apa? Gara-gara diputusin cewek. Dunia berakhir gara-gara cewek. Malu banget saya sebenarnya. Cuma saya mau ceritain betapa parahnya hidup orang-orang ketika mereka tidak punya tujuan, ketika mereka tidak punya makna dalam hidup mereka. Jadi setiap hari yang dicari itu gak ada bedanya dengan kucing. Gitu kan ya? Paham Ibu sekalian? Kucing makan, makan. Kucing tidur. Kalau Anda cuma makan dan tidur doang, berarti Anda sama kayak apa bedanya? Tuh beda Ustaz, saya berdakwah. Nah itu baru benar. Karena berarti Anda melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh kucing. Sebelum saya masuk Islam, yang saya pikir apa? Bangun tidur, pusing. Lah kenapa? Gimana cara supaya dia suka sama saya? Gimana cara? Santet aja apa ya? Misalnya gitu. Nah tapi ini enggak berguna. Tapi setelah masuk Islam, saya menemukan kehidupan. Bagaimana ketika bangun di pagi hari, gimana cara agar dakwah ini bisa sampai lebih banyak pada orang? Gimana cara agar dakwah lebih mudah tersampaikan pada orang? Gimana cara agar dakwah dilihat oleh semakin banyak orang? Bisa menyadarkan lebih banyak orang. Gimana cara agar syariat Islam ini bisa tegak di negeri kita yang tercinta Indonesia? Dan saya pikir setiap hari. Kenapa? Itu memberikan saya kehidupan, alasan untuk hidup. Lah, kalau seandainya kita enggak ngerti tentang semua ini, itulah Allah tegur kita berkali-kali di dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu juga sebuah bentuk daripada hidayah. Maka hidayah itu ada tiga, singkat saja sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol. Yang pertama adalah kita punya akal, ini hidayah.
namanya akal, ini hidayah. Dari mana dalilnya? Allah katakan wa hadainahu najdain, dan Allah tunjukkan pada kalian ada dua jalan, dua jalan dengan akal Anda, Anda bisa mikir hidayah. Hidayah pertama adalah akal, dijaga, dipegang baik-baik akal ini, jangan dirusak. Gimana cara orang merusak akal? Orang merusak akal dengan cara memasukkan barang-barang yang enggak berguna di dalam akalnya. Contoh, pernah lihat ada ini, pernah makan ayam yang belatungan? Pernah lihat ayam belatungan pernah? Jadi pas dibuka itu kan ada gini-gini. Pernah lihat enggak? Jijik enggak kira-kira? Dibuka agak lendir-lendir dikit gitu. Pernah lihat? Oke, okay. Itu berarti ada bakteri sama ada ulatnya di situ kan ya? Oke, okay. Mau enggak makan barang kayak begitu? Jijik enggak? Oke, okay. Kita mungkin enggak mau makan itu. Kenapa? Kalau kita makan itu kira-kira kejadian apa? Perut cacingan, badan sakit. Kenapa? Karena kita memasukkan barang-barang yang kotor, jorok, sampah di dalam kemudian perut kita. Pertanyaan saya, kalau perut itu bisa rusak gara-gara barang-barang yang jorok, makanan-makanan yang jorok, akal ini kira-kira makanannya apa? Makanannya akal adalah apa yang ibu baca di handphone ibu ketika buka Instagram, ketika buka Facebook, apa yang ibu dengar ketika ibu sehari-hari, apa yang ibu lihat dari TV ketika sehari-hari, itu makanan bagi sini. Lah kalau makanannya semuanya yang kotor, yang jorok, yang sampah, kira-kira ininya rusak atau tidak? Rusak, bisa dipahami? Dan kapan-kapan kita bahas bagaimana tontonan-tontonan itu bisa rusak akal. Contoh, SpongeBob. Pernah nonton SpongeBob? Pernah. Anak-anaknya pernah nonton SpongeBob? Pernah, bagus. Saya kasih tahu penelitiannya, satu episode SpongeBob mengurangi kecerdasan 3%. Jelas ya? Jadi bukan saya yang cerdas, tapi Anda yang terlalu banyak nonton SpongeBob. Paham itu sekarang? SpongeBob merusak kecerdasan. Apalagi misalnya contoh TikTok itu termasuk. Jadi merusak kecerdasan perkara-perkara kayak begitu. Terus apa lagi? Hal-hal yang gak penting. Itu kan misalnya contoh joget-jogetan dan sebagainya. Pornografi ini luar biasa. Pornografi merusak akal lebih parah daripada khamar. Jadi kalau orang minum khamar itu merusak akal, orang nonton pornografi itu juga merusak akal. Saya dipahami sampai disini ibu-ibu sekalian. Kenapa? Karena ini adalah makanan yang salah. Itu hidayah pertama, akal, jaga baik-baik. Yang kedua hidayahnya adalah Al-Quran. Al-Quran adalah hidayah yang kedua. Maka kalau gak ada Al-Quran, hampir gak mungkin kita tahu maunya Allah itu seperti apa. Kalau gak ada Al-Quran, kita gak tahu Allah itu merintahin kita seperti apa. Jadi kalau gak ada Al-Quran, kita ibarat disuruh pergi dari sini, pergi ke satu tempat, tapi gak dikasih petanya, gak dikasih jalannya lewat mana. Siapa yang di Jakarta kalau pergi mana-mana pakai GPS? Pakai GPS? Gak pernah pakai GPS ya? Oh berarti gak pernah jalan-jalan gitu kan? Saya kemana-mana ngisi pakai GPS. Sebelum ada GPS, saya pakai peta. Jadi saya bawa peta Jakarta kemana-mana dulu. Ketika sebelum ada GPS. Sekarang pasti pakai GPS. Kalau gak ada GPS, kalau mati HP saya berhenti dulu, saya colok dulu HP saya, hidupin lagi, baru buka GPS, baru jalan lagi. Nah kalau saya jalan aja, percuma. Kenapa? Pasti nyesat. Tanpa GPS. Orang hidup tanpa Al-Quran, bagian hidup tanpa GPS. Jelas sampai di sini. Kalau misalnya Anda kemudian Qurannya berhenti, berarti harusnya akan berhenti juga. Lalu baca Quran lagi, baru jalan lagi. Tapi kalau misalnya Anda nekat jalan tanpa Al-Quran, saya jamin hidup Anda pasti sengsara. Jamin, bukan saya yang jamin sih, Allah yang jamin. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang barusan saya ceritakan, namanya hidayah taufik. Yaitu adalah Allah memilih kita di antara yang lain untuk kemudian memasukkan ke dalam dada kita rasa mudah untuk meyakini Allah, rasa mudah untuk mendalami Islam. Dan dari itulah Allah menginginkan sesuatu yang terbaik dari kita untuk agama Islam ini insya Allah. Maka inilah anugerah yang mungkin terlupakan, terabaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa mau untuk menjaga ini. Kita menghargai menjadi seorang muslim, bersyukur menjadi seorang muslim, dan coba mikir, ini bukan milik Anda sebelumnya. Allah kasih pada Anda, berarti ada yang Allah inginkan. Kalau ada seseorang ngasih pada Anda sesuatu dan Anda tidak memanfaatkan, jangan protes kalau itu nanti diambil dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Masya Allah, luar biasa ya. Dua hal yang saya petik dari beliau. Yang pertama bicara tentang kebahagiaan. Ternyata kebahagiaan tidak ada kaitannya dengan dunia.
sekali lagi, kebahagiaan tidak ada kaitannya dengan dunia. Maka Rasulullah menyampaikan apa? Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia penjara bagi orang-orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Jadi memang gak ada kaitannya dunia dengan kebahagiaan. Emang ada contohnya? Banyak. Bilal bin Rabah, muadzinnya Rasulullah, gak punya dunia ya, secara fisik gak menarik ya kan? Tapi apa yang terjadi? Beliau punya kebahagiaan luar biasa. Orang miskin bisa bahagia, berarti gak boleh kaya dong. Tanya ya, yang namanya Abdurrahman bin Auf, Masya Allah ya, kaya banget ya. Bahkan suatu ketika di perang Tabuk ya, di perang Tabuk beliau sedekah sekitar 500 ekor kuda. Satu ekor kuda, saya dengan Mas Fahri itu pernah ke Payakumbuh ya, ke Padang, ke pondok pesantrennya Ustaz Zulkifli Ali gitu ya. Kita naik kuda di sana, ternyata kuda yang kita tunggang itu kuda murah ya, bukan murah ya, harganya murah, 50-an juta ya. Ternyata yang paling mahal, saya pernah googling di Yahoo, jadi googling tapi di Yahoo ya, ya. Itu ketik Yahoo, nanti masuk google.co.id, nah baru masuk gitu ya. Saya ketik Arabian Horse, apa yang terjadi? Ternyata satu kuda itu paling tidak 1 miliar. Apalagi kuda perang. Kuda perang itu masa pemulaan banget. Berarti sekali sedekah Abdurrahman bin Auf itu sedekahnya berarti 500 miliar. Itu kan untuk orangnya. Wah, wow, kaget semuanya ya. Wah, ada yang gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Nah, saya biasanya kalau mendongeng anak-anak pakai suara-suara gitu ya. Oh, siap. Ya. Nah, apa yang terjadi kemudian? Beliau tidak hanya sedekah kuda, karena kuda itu tunggangan manusia. Maka barang berat peralatan perang itu diangkut dengan unta. Beliau sedekah 1.500 ekor unta. Bukan hanya ekornya, badannya, perutnya, kakinya, semuanya disedekahkan. Bahkan ada kisah ketika beliau berdagang dari Syam menuju ke Madinah. Madinah itu banyak debu. Ya Allah, kira-kira begini. Ya Allah, ini kok debunya banyak banget, ada apa? Ternyata 700 ekor unta itu datang dari Syam menuju ke Madinah. Kafilah dagang Abdurrahman bin Auf masuk ke Madinah. Semua orang kaget, wah ini orang kaya banget. Kemudian beliau ingat bahwa Rasulullah mengatakan Abdurrahman bin Auf itu masuk surga, tapi pelan-pelan. Maka ketika beliau ingat seperti itu, beliau sedekahkan, beliau kasihkan semua untanya, 700 unta untuk diserahkan semuanya, termasuk barang dagangannya. Apakah tambah miskin? Enggak juga ternyata. Bilal miskin bahagia, Abdurrahman bin Auf kaya juga bahagia. Ternyata bahagia tidak ada kaitannya dengan dunia, enggak ada sama sekali. Makanya dalam surat Ali Imran sudah Zuyina linasi kubus syawati minan isra'i wal badina wal qaratiril qongkorati minan zahabi wal firdoti wal khairil musawamati wal an'ami wal harf. Nah itu yang kemudian ayat 14 ya, surat Ali Imran ayat 14 itu disebutkan dijadikan indah pandangan manusia pada sesuatu yang dicintai, yang diinginkan, yang disenangi. Apa itu? Minan nisa, berarti apa? Wanita. Enaknya punya istri cantik, kenapa? Kemana-mana kayak gandeng artis ini ya. Padahal belum tentu juga ya. Kemarin ketika saya ngisi di Jakarta, kalau gak salah 4 minggu yang lalu ya, ngisi sama Mbak Nikita Mirzani sama Mbak Mulan. Ketika saya lihat dulu, ya Allah, saya tuh pengen wudhu rasanya gitu ya. Langsung pengen wudhu saya, ya Allah gitu ya. Langsung mendukungkan pandangan, kalau gak lihat gimana, kalau dilihat gimana gitu ya. Gitu. Beliau cerita tentang ternyata apa ya, ketenaran segala itu bukan sumber kebahagiaan ya. Orang mengatakan punya istri cantik itu bahagia, ternyata belum tentu. Lihatlah para artis, yang satu ganteng, yang satu cantik, nikah 3 bulan berantakan, padahal mereka pacarnya 5 tahun, 10 tahun, berjanji di depan Ka'bah, tapi ketika mereka menikah berantakan rumah tangganya. Cantik ternyata belum tentu bahagia ya. Cantik itu relatif, betul? Nah, kalau jelek ya itu mutlak ya, ya. Nanti kalau teman-teman mau cari istri itu malah yang agak jelekan gitu ya. Kalau cantik itu ya, cantik, wadikin, jelek, bosan. Nah, kalau jelek itu apa? Jelek. Jadi ori, ya, ori. Ori. Apalagi coba, cantik belum tentu. Apalagi ya, harta kali ya, harta benda. Enak yang kalau punya uang
uang banyak, bisa kulineran kemana-mana. Belum tentu juga banyak orang kaya, tapi ketika beliau membeli sesuatu, gak bisa makan. Pak, beli lobster ya. Dokter bilang apa? Mohon maaf, Pak, kolesterol. Padahal bisa beli loh. Pak, santai, Pak. Mohon maaf, darah tinggi. Kan begitu kan? Lah, mendingin tubuh semuanya. Apa-apa bisa dimakan, betul? Tapi gak bisa beli. Nah, itu yang terjadi. Nah, agak sedihnya di situ, kan? Harta, dunia, segala macam tidak atau bukan sumber kebahagiaan. Ternyata sumber kebahagiaan tadi apa? Hidayah. Itulah hadiah terindah yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama apa tadi? Akal. Karena di dalam kitab ilmu Islam ya disampaikan bahwa perilaku seseorang itu sangat dipengaruhi oleh pemikiran seseorang. Maka wajar zaman dulu dunia pacaran gak dikenal. Zaman bapak-bapak yang sudah sepuh ketika beliau SD, mungkin sekolah rakyat gitu ya, itu nggak dikenal. Zaman bunda-bunda nggak kenal SD itu pacaran ya. Tapi zaman sekarang anak kelas 3 SD sudah pacaran. Panggilannya apa? Ayah bunda. Ya Allah, ya. Mau kemana ayah? Ini mau main kelereng. Itu yang terjadi. Panggilannya apa? Ayah bunda. Anak SD panggilannya ayah bunda. Itu kalau mereka cerai jadi bunda sama janda. Nah, juga SD loh. Itu kalau SD ayah bunda, kalau SMP berarti mungkin kakek nenek gitu. Kalau SMA panggilannya mungkin apa? Almarhumah gitu. Itu anak SD kenapa? Karena setiap hari mereka sebenarnya sampaikan Ustaz Felix memakan ya, mengkonsumsi hal-hal dalam pemikiran mereka yang buruk-buruk. Sinetronnya ngeri-ngeri. Zaman dulu sinetron apa bu? Keluarga cemara, tentang keluarga sidul anak sekolahan. Paling mentok itu yang konflik-konflik itu Tersanjung. Itu zaman dulu topping ya, gitu ya. Saya ketika itu nangis gitu ya. Kalau zaman Mas Felix sama saya itu ada namanya Lebih Damar Putih. Pai Sucen Hanwen Siochi. Ketika Pai Sucen mencintai Hanwen dipisahkan oleh Rahim Fahe. Dan sampai sekarang saya dendam sama Rahim Fahe. Besar-besaran gitu ya. Kemudian ada lagi yang di situ apa? Film Yoko. Wah. Bibi Tung, Yoko, Coketom, Bucah Panakal, Rakyat Roga Mas. Nah sekarang dia udah bertobat ya. Ya. Itu zaman dulu kalau sinetron ekspresinya keluarga sehingga orang itu berusaha untuk bagaimana mencintai keluarga. Hari ini karena asupan kehidayah kita yang Allah berikan, asupan yang buruk, maka anak-anak kita ya Allah ngeri luar biasa. Sinetron zaman sekarang dilan, apalagi ganteng-ganteng sering dilan, apalagi ya ganteng-ganteng sering dilan, anak sangit ini ya, anak jajanan. Nah itu yang terjadi. Maka wajar anak-anak zaman sekarang pinter banget untuk kemudian melakukan hal seperti itu. Kenapa? Hidayah mereka tidak dijaga. Nah, ini tugas berat kita luar biasa. Maka kita doakan moga-moga kita kuat untuk menjaga anak-anak kita, memberikan asupan-asupan yang baik untuk hidayah ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua apa tadi? Al-Qur'an. Nah, hidayah yang luar biasa. Ustaz Fatihah sudah datang? Udah, masyaallah. Nanti saya terlalu lama ya. Baik, nanti kita akan lebih dalam lagi ya. Dan yang ketiga adalah hidayah taufik. Nah, ini untuk orang-orang tertentu. Moga-moga kita termasuk yang menerima hidayah yang ketiga ini. Amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanalhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, hari ini kita bisa tertawa, kita bisa hadir di sini ngaji dengan cukup nyaman. Pulang dari sini bisa kuliner. Ada yang ke Aeon, ada yang ke Mah, ada yang ke Lulu. Kita bisa tertawa, senang, bahagia. Tapi ada ribuan saudara kita yang megang nyawa di daerah Palu, Donggala, dan juga di Lombok. Sampai kabar terakhir tim kami dikirimkan ke sana sudah ada 500 kali guncangan gempa. Kita mungkin bersyukur hanya di lisan, Alhamdulillah. Tapi sadarkah kita
Allah Subhanahu wa taala masih beri waktu untuk kita, masih kasih kesempatan untuk kita. Untuk apa? Untuk dua perkara. Yang pertama, untuk bertaubat atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan itu sangat amat banyak. Dan yang kedua, untuk bersegera mengambil seluruh oleh-oleh, seluruh bekal pulang kita besok, karena semua kita pasti pulang. Ibu-ibu, sedikit cerita, bapak-bapak sedikit cerita. Sebelum saya mulai materi, saya barusan tadi malam itu nangis karena jamaah saya, Masya Allah, beliau ini seminggu sebelum meninggal dunia, beliau posting di Instagramnya, beliau cerita detik-detik saat kalungnya dibawa di ambulan jenazah. Dia bilang, aku mendengar riuhnya suara ambulan itu dan aku terbujur kaku. Dan aku tidak tahu kemana tujuan arah, yang pasti aku bertemu dengan rohku. Itu dia posting seminggu sebelum wafat. Dan saya pun nge-like. Begitu kemudian di-like, ternyata seminggu setelah itu beliau wafat kemarin. Itulah ajal, itulah saat kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru kita Ustaz Karimukti sudah pulang. Kemarin ada Ustaz Devi Nasution sudah pulang. Kita semuanya pasti akan pulang. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertemuan hari ini adalah pertemuan yang sangat amat berbahagia. Terutama saya secara pribadi bertemu dengan dua orang hebat ini, Masya Allah. Terutama beliau Ustaz Felix Siaw. Sebenarnya kalau sudah ada beliau, saya sebenarnya di belakang saja. Ya, dari tadi saya di belakang terus kok, saya nggak terlambat. Udah telat dengan gue lagi ya. Saya di belakang terus dari tadi mendengarkan sampaian dari beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau berdua, menjaga kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita dalam istiqomah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, tadi Ustaz Karim cerita bagaimana hidayah itu betapa tak ternilai harganya. Bahkan tidak mampu dibeli dengan dunia dan sisinya. Saya juga mendapatkan kisah bagaimana kemudian Ustadz Safi Antonio, bapaknya itu pendeta Buddha dan ibunya juga Nasrani, dan akhirnya seizin engkau masuk Islam. Juga kisah bagaimana kemudian Umi Irna Hadono misalnya, mantan biarawati tangan kanannya Vatikan. Jadi Vatikan itu punya tangan kanan wilayah Asia Pasifik, namanya Irna Hadono. Beliau menemukan Islam, sebuah anugerah terindah yang luar biasa. Tapi sayang, seribu kali sayang, kalau mereka-mereka ini menemukan hidayah, itu betul-betul adalah proses perjalanan untuk mencari, untuk kemudian membongkar, ingin tahu, bahkan ingin, sangat ingin tahu. Tapi bagaimana dengan kita yang sudah sejak lahir sudah merasa muslim dan gak ada masalah dengan agama ini, tidak pernah bertanya tentang agama ini, apalagi bertanya tentang agama orang lain. Seakan-akan sudah final, seakan-akan kita sudah pegang kunci surga, dan seakan-akan kita sudah bilang apa? Mau masuk surga? Iya, gak bisa mas. Kenapa? Surga kuncinya dari saya, Masya Allah. Luar biasa. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya melihat realita, saya melihat fakta betapa umat ini tenang-tenang saja, seakan-akan sudah mewarisi kunci surga, seakan-akan sudah memegang kepastian memasukin surganya Allah. Padahal belum tentu. Bahkan kita jangan-jangan merasa sholat kita diterima, amal ibadah kita semua diterima, padahal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala hadithat sa'amaluhum fid dunya wal akhirah, bisa jadi amal-amal kita ditolak oleh Allah seluruhnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya masih ingat, dan Bapak Ibu masih ingat juga. Bayangkan ingatan itu, andai saja Bapak Ibu punya anak, coba bayangkan. Punya anak, anak laki-laki, kebanggaan keluarga, tiba-tiba keluar dari agama keluarga. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Buat marah doang? Cuma marah doang? Kayaknya enggak. Mungkin diusir dari keluarga. Bahkan mungkin apa? Udah enggak dianggap sama sekali. Bapak enggak akan nganggap kamu anak bapak lagi. Kenapa? Karena kamu keluar dari agama kita. Keluar sana. Mungkin bapak akan berkata seperti itu. Dan inilah hari ini di hadapan kita. Berulang kali Allah Subhanahu wa taala tunjukkan betapa mahalnya hidayah. Saya masih ingat.
diskusi antara saya dan Ustaz Fred itu dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi. Beraneka ragam tanya yang beliau tanyakan, kegundahan yang luar biasa tentang pertanyaan kehidupan, tentang Tuhan, tentang Quran, tentang adanya hari kiamat, tentang surga, tentang neraka, tentang kebenaran. Semua ditanyakan. Tapi kita tidak. Kenapa? Karena persepsi pertama kita bahwa kita ini sudah aman, sudah nyaman, sudah merasa kita adalah orang-orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata sahabat saya, ya, Ustaz FF yang diundang oleh Allah merahmatinya dan dikeluarkan dari masalahnya. Kalau orang merasa soleh, itulah salah. Dan kalau orang merasa banyak salah, itulah orang-orang soleh. Nah, kita ini merasa banyak orang soleh, merasa sudah aman dengan kuasanya, merasa sudah aman pada semuanya. Padahal belum tentu. Lihat negeri ini, Bapak Ibu. Lihat negeri ini. Negeri ini mayoritas muslim terbesar di dunia. Jamaah haji terbesar di dunia dari mana? Indonesia. Jamaah umroh terbanyak di dunia? Indonesia. Jamaah yang paling banyak majelis taklimnya? Indonesia. Majelis taklim mak-maknya? Indonesia. Masya Allah. Coba lihat sekarang. Ini sampai saya gak bisa dapat parkir, Mas. Jalan kaki. Parkir gak dapat. Kenapa? Masya Allah, kalau satu orang satu mobil. Bayangin. Berapa mobil? Tapi kita merasa banyak yang belum lunas. Kenapa belum lunas? Lagi tuh. Ya, kita ini paling banyak muslim, Masya Allah. Penghafal Quran paling banyak. Tapi pertanyaan saya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada apa dengan diri kita ini? Musibah gak selesai-selesai. Bapak Ibu, mohon maaf, yang orang Banda Aceh, yang pernah ke Banda Aceh, ya, dia pernah ke Banda Aceh? Belum pernah. Aduh, bu, piknik-piknik tuh, ya. Ini wajah-wajah kurang piknik. Pergi ke Banda Aceh. Beliau berdua sudah, bahkan saya juga pernah ke sana berdua sama Teguh Wisnu waktu itu. Masya Allah, saya naik di sana itu ada kapal PLTU di pusat kota Banda Aceh. Jadi di tengah kota ada kapal yang besarnya 2 kali lipat dari masjid kita ini. Besar banget, karena dia PLTU. Tadi kapal ini tuh di tengah laut. Tapi karena airnya itu tsunami itu, kecepatan airnya di situ ada tulisan, kecepatan air tsunami tahun 2004 akhir, bulan Desember, itu adalah 385 km per jam. Bayangin. Mas, nanti ini jalan tol Jagorawi lancar, cepetin 200 km, Mas. Insya Allah banyak. Oblek. Ya, 200 loh. Ini berapa? 385 km per jam. Tinggi airnya tsunami kemarin itu, tinggi airnya itu 14 meter. Bisa terbayang 14 meter 385 km per jam. Airnya kemudian membawa kapalnya ke darat, airnya surut, kapalnya nyangkut. Sampai sekarang enggak ada yang bisa geser. Begitu saya naik di atas, saya bilang sama petugasnya, "Mas, berarti di bawah ini banyak rumah?" "Bukan banyak rumah lagi, Pak Ustaz. Ini apa? Di bawah ini ada ribuan nyawa." "Kenapa?" "Karena sudah dihantam oleh kapal yang begitu besar." Bayangkan kapal masuk ke darat. Cukup? Ternyata tidak. Indonesia masih juga mahjuro, membangkang kepada Allah, menolak Quran. Allah uji dengan Jogja. Beliau orang Jogja. Enggak, orang Jogja. Ya, Pak Rahman, sebelum dilanjutkan oleh orang tetangga Jogja, ya. Ini ada pengumuman, mohon yang punya mobil B1445 NMT Brio abu-abu, tolong dipindahkan karena ada yang Papua. Oh, itu mobil saya, ya? Oh, bukan, saya belum punya mobil, ya. B1445 NMT Brio abu-abu, ya, tolong dipindahkan karena ada yang mau keluar, ya. Bapak Ibu bisa membayangkan, ada air tinggi 14 meter itu setinggi pohon kelapa, ya. Dan ini adalah bencana dunia, salah satu bencana dunia yang terbesar. Aceh waktu itu sampai ke Thailand, sampai ke wilayah Nepal dan sekitarnya di atas Sri Lanka. Itu masih ingat kita, tahun 2004 akhir. Ternyata
Indonesia masih juga abai. Allah ingatkan dengan gempa Jogja. Masih ingat gempa Jogja? 6.000 orang meninggal dunia karena dia bukan gempa di kedalaman laut tapi di darat masuk. Nah, itu. Beliau ya mungkin keluarganya masih waktu itu di Jogja Bantul terasa. Ya. Masya Allah, 6.000 orang nggak cukup lagi. Jogja diingatkan lagi yang kedua, Wedhus Gembel. Masih ingat? Enggak juga lagi. Masih lagi Allah kasih tenggang waktu. Masih Allah kasih panggilan. Masih Allah ingatkan sekali lagi Lombok. Lombok sampai sekarang itu terjadi ratusan kali gempa. Tim kita yang berangkat ke sana di Lombok, setiap kali kami melihat rumah kami trauma. Kami gak balik ke rumah kami bukan karena kami gak mau, karena kami takut, ketakutan yang luar biasa. Kami lari ke gunung, gunung dikabarkan akan rubuh. Kami lari ke pinggiran laut, kami dikabarkan tsunami. Gak cukup juga. Barat sudah, tengah sudah, Allah kasih wilayah timur sekarang, Palu. Enggak cukup juga, Allah ingatkan Gunung Krakatau, kabar terakhir sudah 64 kali mengeluarkan lava semburan apinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertanyaan saya, apa ini tidak cukup? Atau kita nantang, Bapak Ibu pernah mau mendarat pesawat menuju Tanjung Priok? Maaf, mau mendarat menuju Cengkareng itu melihat kapal-kapal terlalu apa? Kapal-kapal pembawa minyak? Apa pingin Bapak Ibu? Mohon maaf, na'udzubillah min dzalik. Ada 5 kapal nyangkut dari Tanjung Priok sana nyangkut ke BSD sini. 5 aja. Na'udzubillah min dzalik. Jangan. Berarti apa? Sudah stop. Apa yang kita stop? Pembangkangan terhadap Al-Qur'an. Ada orang, Masya Allah, saya kemarin baca di sosial media, ngeri saya lihat ungkapannya Bu. Dulu orang ini adalah orang yang katanya rela mati demi syariat Islam. Bahkan dia ini masih keturunan, masih keluarga dari guru saya, Ustaz Fadlan Garamatan. Beliau masih ponakan Ustaz Fadlan Garamatan. Ya, beliau ini bilang apa? Orang ini bilang apa? Pembangunan pemerintah saat ini tidak perlu diganggu-gugat karena pembangunannya sudah setara dengan pembangunan yang ada di Sidratul Muntaha. Bapak Ibu bisa membayangkan Sidratul Muntaha? Siapa yang pernah ke Sidratul Muntaha? Orang ini memang benar-benar nyebelin, benar nyebelin. Ya? Sidratul Muntaha itu enggak main-main. Pembangunan seperti apa? Enggak cukup lagi. Ada lagi perkataan. Nanti kalau ditanya sama malaikat muka nangkin enggak usah khawatir. Bilang aja pengikut ormas ini. Masya Allah. Ini benar-benar membangkang pada Allah. Ini menantang azab Allah. Bahkan sebelumnya Ulil Absar Abdallah dalam sebuah tweetnya dia bilang apa? Mana ada hubungan antara azab dengan maksiat? Lihat Eropa, lihat Amerika, lihat negara-negara yang penuh dengan maksiat. Enggak akan ada azab buat mereka. Apa kata Allah di Quran Surat Ad-Dukhan? Fartakib, kata Allah, tunggu. Dan Allah kalau sudah bilang tunggu, berarti waktunya pasti datang. Dan Allah tidak akan pernah ingkar janji. Tunggu, kata Allah, fartakib. Ya, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penentangan seperti ini sudah marak di mana-mana. Ulama yang harusnya membimbing umat ke surganya Allah, membimbing umat ke hidayahnya Allah, malah bertepuk tangan melihat kemaksiatan. Ini luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu, ini semakin hari semakin luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keraguan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam curhatnya Rasul. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Rabb, inna qaumi tahadzal Qur'ana hadza mahjura. Ya Allah, umatku ini telah mengabaikan Al-Qur'an. Ya Rabb, inna qaumi, sesungguhnya kaumku ini mereka akan mengabaikan Al-Qur'an. Mereka akan mencampakkan Al-Qur'an. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 14 abad lalu ketika Umar bin Khattab itu datang lari-lari sampai megap-megap kepada Rasulullah, apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku ketemu Taurat, aku ketemu Taurat. Senang banget ketemu Taurat. Ya iyalah, kitab suci yang wajib kita imani. Ya Rabb, ya Rasulullah.
aku ketemu tawuran, aku ketemu tawuran, senang banget. Rasulullah senang, Rasulullah bahagia dengan ungkapan kebahagiaan Umar bin Khattab? Tidak, Rasulullah wajahnya memerah dan kemudian marah. Apa kata Rasulullah kepada Umar bin Khattab yang bawa-bawa tawuran itu? Wahai Umar, laukana Musa hayyan, andai saja Musa sekarang hidup bersamaku, laukana Musa hayyan baina adhurikum ma hillalahu ayyatami. Demi Allah wahai Umar, andai Musa sekarang ada, dia pasti ikuti aku sekarang. Taurat yang wajib diimani saja Rasul marah. Bagaimana dengan kita sekarang yang kita jadikan rujukan bernegara bukan lagi Taurat tapi undang-undang buatan manusia? Andai baginda Nabi SAW ada hari ini, saya kebayang warna wajah beliau merah, mungkin bahkan lebih dari itu. Kenapa? Yang dijadikan bukan Taurat, yang dijadikan bukan Injil, tapi undang-undang buatan manusia. Manusia mengatur manusia, manusia menghamba manusia, manusia menetapkan hukum atas manusia. Bukankah Allah mengatakan innil hukmu illa lillah, menetapkan hukum itu haknya Allah? Bayangin Bapak Ibu, haknya Allah diambil, haknya Allah dirampas. Ini adalah kezaliman dan kesyirikan yang besar. Kenapa? Mengambil peran Allah, manusia mengatur manusia. Ekonomi kita diatur oleh ekonomi buatan manusia. Allah bilang jangan makan riba. Ekonomi kita hari ini ekonomi berbasis riba. Allah bilang jangan jadikan rakyat sebagai sumber kedaulatan. Allah bilang pemilik kedaulatan adalah Allah. Manusia hari ini menjadikan Allah dicampakkan dan manusia jadi sumber rujukan kedaulatan. Allah bilang laki-laki perempuan jangan bercampur, jangan ikhtilat. Hidup kita sosial sekarang, sistem sosial kita adalah sistem sosial yang serba boleh. Jangankan laki-laki bercampur dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki pun didukung, perempuan pun dengan perempuan didukung. Bahkan lebih mengerikan lagi, menjijikkan, saya mendapat kabar banyak sekarang rumah tangga yang terdampak dengan penyakit ACDC, Bapak Ibu. Apa itu ACDC? Dia dengan istrinya baik-baik saja, tapi dia juga cenderung pada laki-laki. Penyakit binatang, bahkan binatang pun tidak sempat seperti itu. Tahu dari mana? Banyak laporan kepada saya dari curhat rumah tangga yang Masya Allah setiap hari berdatangan. Salah satunya ini lagi tren. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, naung sebilang minjali karena di sini rumah tangga banyak. Masya Allah, apa katanya? Ustaz, 15 tahun rumah tangga kami aman-aman saja. Anak kami 3 Ustaz. Baik-baik saja, mohon maaf, berhubungan pun baik-baik saja. Tapi beberapa hari ini hati saya tergelitik, entah kenapa ingin membuka HP suami saya. Gak tahu kenapa, begitu dibuka Bapak Ibu, Nauzubillah, dia foto kelaminnya, dia share ke laki-laki. Mas, saya di toilet, antum di toilet, pintunya kebuka, itu kaget loh, push, push Allah. Kaget loh, push, harus, harus. Sudah tidak ada lagi rasa malunya. Dan ini penyakit ternyata. Jadi dia AC-DC, dengan baterai dia nyala, dengan colokan dia hidup. Masya Allah. Tadi barusan Bang Ibu bilang di belakang, ada Bang Ibu Santosa di belakang, dia bilang apa? Bunda Eli Risman, saya juga pernah ketemu Bunda Eli Risman sama Dr. Felix berdua, sampai nangis Bunda Eli Risman. Masih ingat lagi waktu itu kita ketemu, apa kata Bunda Eli Risman? Indonesia negara nomor 1 tertinggi pedofilia. Emon, satu orang Emon mensodomi 150 orang anak. Kata Bunda Eli Risman, ada 70 orang kayak Emon di Indonesia. Kami punya datanya Ustaz. Luar biasa. Allah bilang LGBT itu harus dihancurkan, harus dilenyapkan. Hidup sekarang justru dilindungi. Bahkan mereka sekarang sedang memperjuangkan namanya undang-undang. Undang-undang untuk yang namanya kebebasan seksual. Sudah tahu berapa jumlah mereka sekarang? 87 juta. Maaf, 8,7 juta ya. Rakyat Indonesia diperkirakan sudah berubah menjadi kaum LGBT. Jadi apa yang Allah minta kita enggak? Allah minta kedaulatan di tangan Allah dikasih ke manusia. Allah minta jangan minum homer, homer dilegalkan. Riba itu Bapak Ibu, mohon maaf,
riba itu dosanya empat perkara yang kena, yang catat, yang saksi, yang makan, yang beri. Khomer itu 10. Yang minum, yang nuang, yang beli, yang minta dibelikan, yang masya Allah, semua 10 kena. Ini lebih ngeri lagi daripada apa yang terjadi. Coba lihat sekarang di sosial media, orang minum khomer bebas dimanapun, dijual bebas dimanapun. Allah bilang jangan, kita bilang ya. Allah bilang apa? Jangan angkat penguasa wanita menjadi pemimpin kalian. Mohon maaf Bapak Ibu yang pernah ke Amerika atau tidak pernah ke Amerika. Pernahkah Amerika Serikat presidennya perempuan? Pertanyaan saya, seakan-akan Amerika itu mengamalkan hadis Rasul, betul enggak? Iya, apa kata rakyat Amerika? Radifina qaumun walau amdu imra'atan. Kata orang Amerika, gak akan beruntung kami dipimpin oleh wanita. Pertanyaan saya, negeri terbesar muslim di dunia, pernahkah presidennya wanita? Itu yang terjadi. Allah bilang jangan, Rasul bilang jangan, itu malah dibuat. Itu namanya nantang. Orang nantang itu dibilang jangan, malah dibuat. Ini berarti nantang. Ya, orang nantang itu berarti apa? Harus diterima tantangannya. Allah bilang jangan makan riba. Riba itu menentang perang Allah dan Rasulnya. Ini malah nantang perang. Riba itu satu dirham. Bayangin, satu dirham itu satu perak. Makan uang riba, dosanya setara dengan 36 kali zina. Satu perak. Kita ini masya Allah beli rumah riba, beli mobil riba, beli handphone riba. Berani banget kita. Gak ada rasa takutnya pada Allah. Oleh karena itu, inilah yang kita khawatirkan hari ini. Islam itu bukan lagi sebagai sebuah anugerah terindah bagi kita. Bahkan kita risih dengan Islam. Risih dengan Islam. Beliau merasa Islam itu sebuah kebahagiaan. Bahkan beliau mengatakan, masya Allah, Islam ini masya Allah, itu seperti air bersih yang diturunkan di langit. Sementara kita ini minum air comberan. Allah sudah kasih air bersih, kita malah minum air comberan. Sistem hidup buatan manusia. Dan itu bukan hanya merusak kita Bapak Ibu, ini juga merusak di negeri asalnya. Mohon maaf Bapak Ibu yang pernah keluar negeri, silakan lihat. Teknologi mereka memang maju 100 tahun, tapi manusianya itu budul 100 tahun. Terakhir ketika saya kemarin berkunjung ke Jepang, ke Tokyo, itu masya Allah Perdana Menterinya sampai pidato apa katanya? Kalau kita tetap seperti ini, 2032 Jepang punah. Kenapa punah? Karena yang tuanya sudah meninggal semuanya, sedangkan yang muda-mudanya pada nggak nikah. Bapak Ibu kalau main ke sana nggak usah heran. Kalau lihat anak-anak orang Jepang garis-garisnya, itu miara anjing. Anjingnya keren-keren. Ada yang pakai celana, ada yang pakai jas, ya. Ada yang di salon, ada yang pakai kacamata. Saya iseng waktu itu nanya, saya nggak bisa bahasa Jepang dan orang Jepang tuh kacau. Kita Inggris dia nggak ngerti, dia Jepang kita nggak mudeng. Jadi pakai translator, saya bilang, mas, tolong ini yang naik sepeda. Karena di sepeda itu selalu di depannya ada keranjang. Coba di stop sebentar, coba tanya. Udah nikah belum? Di stop ditanya pakai bahasa Jepang. Udah nikah belum? Apa kata dia? Nikah? Iya. Buat apa kata dia? Ribet. Coba tanya lagi, kan kamu manusia? Kan kamu punya yang namanya hasrat seksual? Kamu manusia normal? Bagaimana kamu menuhinya? Apa kata dia? Gampang kalau itu sih, banyak boneka kok. Jadi masya Allah. Jadi mereka itu gak lagi dengan manusia asli, jadi hobinya dengan boneka. Ini penyakit. Jepang, masya Allah, itu lagi naik kereta, tiba-tiba berhenti sendiri keretanya. Kalau orang Jepang udah ngerti, kenapa? Pasti ada orang lompat ke rel kereta. Ngapain? Bunuh diri. Itu biasa. Memang teknologinya maju 100 tahun, manusianya mundur 100 tahun. Incest, di Jepang itu besar banget incestnya. Ibu diperkosa oleh anak laki-lakinya. Ayah memperkosa anak perempuannya. Mohon maaf, hidup layaknya anjing, layaknya binatang. Sudah tidak ada lagi kehormatan, harga diri dan peradaban. Masya Allah, kehidupan seperti itu yang kita inginkan? Tidak. Islam ini bu, masya Allah, detail banget. Gak ada agama setahu saya sudah diskusi dengan beberapa orang tentang ini. Tidak ada sedetail Islam. Contoh minum saja. Minum. Ya, minum. Enggak usah, saya enggak usah ngomong sistem pemerintahan di sini, saya enggak akan ngomong sistem ekonomi. Minum saja. Detail banget aturan Islam. Coba, bagaimana aturan Islam tentang minum? Tangan kanan, apalagi? Duduk, apalagi?
Bismillah, apalagi? Kalau panas tidak ditiup, apalagi? Tiga kali serupan, ya supaya pas sunnahnya begitu. Masya Allah, detail banget tentang minum aja, apalagi? Selesai, alhamdulillah, apalagi? Tidak boleh minum minuman orang lain. Nah, benar nggak kita? Ya, tidak boleh. Kenapa? Ini minuman siapa? Bukan hanya itu, walaupun minuman orang lain, zatnya harus halal. Ibu sudah minum minuman sendiri, sudah baca bismillah, bahkan salawat, tapi minum homa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin. Tetap gak bisa. Untuk minum aja, Bu. Mohon maaf. Ya, jangan kasih Ustaz Felix waktu 2 jam untuk jelasin sistem pemerintahan. Jangan jelas kasih beliau 2 jam untuk sistem ekonomi. Detail banget. Ya, detail banget. Itu baru minum. Mau tidur aja coba, saya bertanya. Apa kata Rasulullah tentang setelah mau bangun tidur? Perintah Islam pertama kali menunjukkan apa detail perhatian tentang kebersihan. Apa? Cuci tangan. Kenapa kata Rasulullah? Karena seorang tidak tahu di mana posisi tangannya sedang dia tidur. Ya, bisa ke sini, bisa ke tempat orang lain. Masya Allah, bersih banget. Gak ada agama gitu. Muhammad, iseng-iseng aja deh, tanya sama agama lain. Eh, kalau di agamamu, minum tuh gimana? Minum tanggak aja, minum mudah. Ribet-ribet amat, Bu, pertanyaan saya. Kalau ada laki-laki yang perhatiannya terlalu detail kepada ibu, itu membuktikan dia sayang atau dia abai? Makin detail, makin sayang gak? Siapa orang yang paling detail perhatian kepada kita? Siapa? Iya, Allah. Suami, ada lebih detail lagi. Ibu kita, tadi saya mau berangkat. Itu apa? Telurmu setengah matang belum dimakan. Iya, udah tahu. Itu tadi susunya belum. Eh, itu tasnya belum diangkat. Sebelum ya Allah, ibu saya di rumah. Tadi pagi bangun nih jam 4 bangun tahajud. Masya Allah, saya bilang udah kayak gini dibangunin tahajud tuh. Kenapa? Itulah ibu. Itulah ibu. Teriak dari mana? Ibu saya di kamar bawah. Bangun, bangun tahajud. Ustaz nggak tahajud, malu-maluin aja. Iya mah, udah bangun dari tadi. Udah, begitu turun. Itu subuh tuh, bangunin Alif tuh, bangun subuh, udah sampai subuh. Itu kunci di pintu, Masya Allah. Detail banget ibu saya itu. Itu namanya sayang lah, Allah itu sayang sama kita, makanya diturunkan risalah. Risalah itu apa? Itulah Islam. Dan Islam tuh detail banget. Coba ngomong nikah, coba sebelum nikah aturannya gimana? Memilih perempuan, memilih laki-laki. Apalagi? Urusan walinya, sah gak jadi wali? Urusan apa lagi? Maharnya, urusan apa lagi? Nasabnya, ini anak jelas gak nasabnya? Kemudian apa lagi? Akad nikahnya, sudah nikah, malam pertamanya. Malam nikah pertama itu diatur, gak boleh begini harus begitu, gak boleh begini harus begitu. Nanti kalau begini begitu, kalau punya anak laki-laki begini, kalau punya anak perempuan begitu. Kasih nama, setelah kasih nama dididik, setelah dididik, wah Masya Allah, detail banget. Dari mulai kita tidur sampai kita wafat, Islam itu detail banget memperhatikan kita. Tapi pertanyaan, satu pertanyaan saya pada pertemuan yang mulia ini, apakah kita mau mengambil aturan yang detail itu atau justru kita mengabaikannya? Harusnya kita mengambilnya. Berarti apa, Bu? Mulai hari ini Bapak Ibu, ekonomi ngambil yang detail aja, Islam aja udah cukup. Cukup. Ibu mau didik anak, mohon maaf Bu, saya juga punya anak. Anak saya lupa, saya pengen gak terasa. Bagaimana saya mendidik anak saya? Dengan Islam, semua. Masya Allah, gak pernah, mohon maaf. Dari mulai dia kecil sampai umur 13 tahun, gak pernah saya pengen, abang, sholat. Gak pernah. Coba bang, azan, bang, iya bi. Rana bareng bi, ya. Duduk, baca Quran sendiri. Duduk, setelah hafal sendiri. Masya Allah. Kenapa? Karena kita pakai didik anak dengan cara Islam. Saya menikahi ibunya dengan cara Islam. Saya gak pernah pacaran dengan ibunya. Saya gak pernah macam-macam dengan ibunya. Saya nikahi dia, saya bayar maharnya, kemudian saya didik dia jadi ibu. Kemudian apa? Ibunya, Masya Allah, sebelum menikah, jangan bayangkan seperti ibu sudah hijab syari. Kalau istri Ustaz Syari, Masya Allah, beliau jatuh cinta, kenapa? Ketaatan istrinya kepada syariah. Saya istri saya masih pakai celana jeans, Mas. Pakai kerudung, gak kebayang lah saya mau. Masya Allah sekarang dan misi kajian banyak tempat. Saya bilang, udah cukup pakai Islam Bapak Ibu. Didik istri pakai Islam, didik anak pakai Islam, cari makan, cari duit pakai Islam. Semua pakai Islam. Kenapa? Itulah yang namanya
tidak mengabaikan Islam. Itu namanya bersyukur atas anugerah. Digunakan semuanya. Nih, saya bangun bisnis. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tuh enggak pernah minta-minta. Ustaz Jali kepada saya, Masya Allah, saya tahu banget beliau. Pernah ada isu katanya begini begitu ya. Enggak, sama sekali enggak pernah. Kenapa? Bahkan kita punya kemandirian, punya harga diri. Enggak pernah matok kajian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, kita mau mendalami tempat kajian Ustaz. Sudah tahu fee saya? Berapa? Saya 2 jamnya 45 juta. 45 juta? Iya, itu belum termasuk tiket pesawat bisnis kelas. Wow, berapa orang Ustaz? Saya bertiga, saya, istri saya, sama asisten saya. Orang. Mobilnya kayak gimana? Kalau jemput harus pakai Alphard ya. Ustaz, maaf, kitanya adanya Avanza. Aduh, Avanza badan saya sakit, maaf ya. Sudah sampai hotel, hotel apa? Hotel minimal bintang 4. Masya Allah, Ustaz maaf, budget kami cuma punya 20, gak punya 45. Ya udah, kalau 20 itu berarti kan, kalau 45 kan 2 jam, kalau 20 berarti cuma 1 jam. Allahu Akbar, kita punya harga diri. Bagaimana caranya? Kita punya bisnis. Bisnisnya dibangun Islam. Saya punya bisnis pembiayaan. Saya punya bisnis minuman herbal ala Nabi. Saya punya bisnis yang lainnya. Semua bisnis ditata berdasarkan Islam. Apa efeknya? Hidupnya tenang, Pak. Mohon maaf, 1% satu perak riba pun gak pernah makan uang riba. Gak pernah minta-minta sama orang. Gak pernah kemudian berharap hati kepada manusia. Kenapa? Karena sudah harga diri Islam itu sudah dijelaskan dalam semua tuntutan-tuntutan Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Clear, beres semuanya. Oleh karena itu kesimpulan pada kajian yang Masya Allah, mudah-mudahan Allah memberkahi kita hari ini. Mulai hari ini, pulang dari sini, stop, cukup hanya Islam. Cukup mendidik anak, gak usah pakai teori Sigmund Freud. Oh Ustaz, mohon maaf, sama saya sekolah di school, Islamic school, international school. Begitu dilihat, dia nanti pada saat azan pada buka kerudung semua. Begitukah? Mohon maaf, no mention, tidak sebutin sekolah manapun. Begitukah sekolah Islam? Begitukah sekolah Islam mendidik anaknya berpakaian? Begitukah sekolah Islam? Membiarkan hanya sekolah pada saat tutup aurat, keluar sekolah kemudian membuka aurat? Cukup hanya Islam, Bapak Ibu. Makan dengan cara Islam, minum dengan cara Islam, menikah cara Islam, mati pun kita dengan cara Islam. Jangan kalah sama pohon pisang. Pohon pisang itu buahnya buah apa? Buah pisang, daunnya? Pisang, jantungnya? Pisang. Bunganya? Bunga pisang. Semuanya konsisten pisang. Kita? Sholatnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi begitu selesai sholat, udah gak berubah lagi, udah gak sama lagi dengan seperti yang kita katakan, inconsistent. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yuk mulai hari ini hidup kita singkat, hidup kita hanya sebentar. Saya ingat banget ya, Ustaz Hari Mukti itu seminggu sebelum wafat itu masih telepon saya masih ingat banget. Apa kata Ustaz Hari Mukti pesannya saya? Antum istiqomah dalam dakwah orang, jaga baik-baik amanah, awas ujiannya berat banget, makin kesini tantangan kita makin berat, siapi, saya manggilnya api, iya bi, siapi, benar, apa kata beliau? Jangan-jangan ini nasihat aneh terakhir buat ente, dengarin baik-baik, gini-gini orang tuamu, kenapa usia beliau 62 tahun, usia ibu saya, siapi, iya bi, maafi, insyaallah bi, siapi, benar tuh, seminggu dari situ beliau wafat. Bisa jadi pertemuan ini pun pertemuan kita yang terakhir kali. Kita pun tidak tahu apakah besok kita masih ada. Oleh karena itu stop ngambil selain Islam. Cukup hanya Islam, karena Islam adalah anugerah terindah dari Allah untuk kita. Untuk urusan apapun serahkan kepada Islam, karena Islam sempurna. Tidak ada manusia sempurna, tidak ada suami sempurna, tidak ada istri yang sempurna. Tapi ada agama yang sempurna, hanya Islam. Cukup Islam. Itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar hanya datang dari Allah, yang salah salah tempatnya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang penuh keberkahan. Mudah-mudahan kita dikumpulkan nanti pun dengan tempat yang dengan penuh keberkahan, yaitu Jannatul Na'im. Dan mudah-mudahan kita semuanya Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah jadikan kita mulia karena Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Takbir. Alhamdulillah, dua pemaparan dari pemateri yang luar biasa, Ustaz Fendi juga Ustaz Fatih Karim membentak kita dengan satu hal yang ternyata
mobil khususnya negeri ini khususnya itu ternyata ya tidak bisa tidak, kita nggak bisa mungkin banyak menantang Allah gitu ya. Ya banyak menantang Allah, banyak apa ya tidak nurut sama Allah, maka Allah kasih peringatan juga nggak diambil juga sebagai pelajaran. Ya kita tentunya tidak mau menunggu kemudian azab Allah yang lebih besar lagi di dunia ini, khususnya di negeri ini. Nah, satu pertanyaan sebagai penutup ya untuk Ustaz Khalid sama Ustaz Fatih Karim. Untuk Ustaz Khalid dulu, apa yang kemudian bisa kita lakukan ya untuk kemudian ini karena kebetulan banyak ibu-ibu, banyak bunda-bunda, banyak emak-emak gitu ya, terkadang wah cuma emak-emak, emang peranku bisa apa untuk negeri ini gitu ya. Nah gimana Ustaz Khalid memberikan cara pandang tentang posisi emak-emak di zaman sekarang ini seperti apa? Ya baik, terima kasih. Justru kalau menurut saya posisi ibu-ibu adalah posisi yang sangat penting sekali. Nah kenapa posisi yang sangat penting sekali? Karena dunia zaman sekarang adalah dunianya ibu-ibu sekalian, bukan lagi dunianya bapak-bapak. Saya sudah ngasih tulisan di buku yang ini, judulnya adalah Art of Dakwah. Ini saya sudah tulis di buku ini bagaimana pada tahun 2007 ke belakang itu sudah berubah dari dunia bapak-bapak ke dunia ibu-ibu. Jadi zamannya dunia media sosial itu adalah zamannya ibu-ibu sekalian. Kenapa? Karena kalau laki-laki dan ibu-ibu, laki-laki dan perempuan beda ketika menanggapi media sosial. Misal, kalau laki-laki itu misalnya kalau mereka lagi baca ada yang bagus, itu paling banter, paling parah, paling bagus mereka like. Tapi kalau ibu-ibu enggak, like, di tag, di share dan sebagainya. Nah, ini penting sekali dalam dunia media sosial. Karena ibu-ibu berpotensi lebih berpahala daripada ustadz-ustadznya. Nah kenapa? Karena bisa menyebarkan ke tempat yang lain. Nah itu di dalam dunia zaman sekarang. Jadi dunia sekarang itu dunia irasional, tidak logis. Maka yang perlu adalah orang-orang juga tidak logis. Nah, kayak ibu-ibu itu tidak logis gitu ya. Nah tapi kalau yang logis kayak bapak-bapak di dunia zaman sekarang gak terlalu bermanfaat. Wah bagus sekali ya. Kenapa? Karena mereka itu semuanya pakai logika. Ketika mereka pergi ke pasar misalnya beli ayam, harganya berapa? Ditawar atau tidak kalau bapak-bapak? Enggak, harganya 50 ribu langsung dibeli. Karena bapak-bapak logis. Karena bapak-bapak mikirnya begini, logis. Mendingan saya bayar 50 ribu daripada suruh nguber ayam sendiri, daripada suruh nyembeli sendiri, daripada suruh nyambutin bulunya sendiri, masak sendiri, mendingan saya beli, selesai. Kalau ibu-ibu enggak, irasional, tidak logis. Ini harganya berapa mas? Harganya 50 ribu, ditawar enggak? Tawarnya berapa? 15 ribu boleh ya? Enggak logis. Gak logis, gak bisa dapat, tapi tetap ditawar. Kenapa? Karena ibu-ibu tidak logis. Nah, di dalam dunia sekarang, dakwah di dunia media sosial, ibu-ibu sangat penting sekali. Nah, kepentingan seperti apa misalnya? Contoh, like dan share, lalu kemudian tag teman-temannya, ajak orang di media sosial, ini sangat penting sekali. Dan hanya ibu-ibu yang bisa melakukan. Kenapa? Ibu-ibu getok tulangnya cepat sekali. Maka zaman sekarang siapa yang kemudian menguasai ibu-ibu itu yang menang. Maka ibu-ibu diperebutkan antara hak dan batil, gitu maksudnya. Nah, maka ibu-ibu lebih perlu lagi belajar, lebih perlu lagi untuk mencemplungkan dirinya dalam dakwah. Karena kalau ibu-ibu sudah masuk dalam dakwah, selesai itu semuanya. Kenapa? Kekuatannya tidak terbatas ibu-ibu itu. Misalnya contoh apa? Saya tuh nggak pernah seumur hidup mendengar ada orang ditilang sama polisi, polisinya digigit, nggak pernah gitu sekali. Cuma kejadian itu cuma sekali aja, ditilang itu polisinya digigit sama ibu-ibu sekalian. Kenapa? Polisi gak bisa nyalain. Kenapa? Ibu-ibu pasti benar. Nah kenapa ibu-ibu pasti benar? Ibu-ibu membelok kanan, itu sen ke kiri, itu juga benar. Kalau dia ketabrak, dia juga benar. Kenapa? Dia kasih sen ke kiri, beloknya ke kanan. Dia bilang, maksud gue kasih sen ke kiri supaya lu ke kiri, karena gue mau ke kanan. Ibu-ibu sekalian, itu ibu-ibu gak pernah salah. Nah tapi begini, ini yang serius bangetnya adalah ibu-ibu itu yang mempengaruhi bapak-bapak, yang mempengaruhi anak-anak. Itu sudah dalil di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran Allah memberitahu kita bahwa anak-anak itu dipengaruhi oleh ibu-ibu. Apa dalilnya? Udah, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim diceritakan dalam ayat, maaf, dalam surat yang sama dalam Al-Quran itu. Dan diceritakan setelahnya, kenapa anaknya bandel yang satu, kenapa anaknya taat yang satu. Jadi Nabi Nuh anaknya bandel, Nabi Ibrahim anaknya taat. Di situ diceritakan oleh Allah untuk menunjukkan pada kita, lihat nih, ini orang dua-dua laki-lakinya sama-sama nabi. Bedanya adalah satu istrinya taat, satu istrinya enggak taat. Maka satu anaknya enggak taat dan satu anaknya taat. Ibu-ibu mempengaruhi anak-anaknya. Yang kedua, ibu-ibu mempengaruhi suaminya. Itu juga kisah di dalam Al-Qur'an. Tapi kisahnya Fir'aun.
Tau Fir'aun? Fir'aun itu bunuhin anak-anak Yahudi dengan kebijakannya, peraturan Fir'aun gitu kan ya. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Maka biarkan yang hidupnya perempuan, yang laki-laki bunuhin semuanya. Ribuan dibunuh sama Fir'aun. Suatu waktu istrinya Fir'aun nemu anak lagi nganyut di sungai. Gitu kan ya? Yang nanti kita kenal dengan nama Nabi Musa. Musa itu kan bahasanya Fir'aun. Moses gitu kan ya. Itu kan bahasa Fir'aun, karena raja-raja Fir'aun Tutmoses gitu kan ya. Alhamdulillah Ramses dan sebagainya itu bahasanya Fir'aun. Nah ketika ketemu anak kecil ini, istrinya bilang, kalau zaman sekarang, bang, ada anak cakep banget bang, kita pelihara bang. Fir'aun lihat, ini kan anaknya Yahudi, jangan dipelihara, orang kita udah bunuhin, jangan dipelihara. Enggak bang, lucu bang, kita pelihara aja. Enggak boleh bunuh. Lalu bilang, bang, ayo bang, kita pelihara aja bang, siapa tahu berguna di kita di masa depan. Akhirnya Fir'aun nurut sama istrinya. Tahu artinya, Fir'aun aja takut istri, apalagi anda, paham bang, sekalian. Jadi ibu-ibu itu mengandalkan suaminya. Kalau ibunya sudah baik, insya Allah suaminya akan lebih mudah baik, keluarganya akan lebih mudah baik. Tapi kalau ibunya sudah dirusak di zaman sekarang, yang ini memang ditarget ibu-ibunya sudah dirusak, tadi kata Ustaz Fatih Karim, maka kalau ibunya sudah rusak, maka keluarganya pun menjadi rusak. Kalau keluarga sudah rusak, kita nggak bisa ngarepin apa-apa di masa depan. Jadi generasi terbaik kita di masa depan itu ditentukan oleh ibu-ibu yang sekarang. Banyak ngaji bu, banyak tontonan Islam, minimal barokahnya nyampe, barokah ilmu itu nyampe. Minimal ketika barokah ilmu itu nyampe, kata-kata ibu-ibu bukan lagi menjadi kata-kata ibu-ibu karena sudah diperkuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang-orang yang kata-katanya biasa, tapi anaknya nurut. Ada orang yang sudah ibunya profesor, ibunya S3 psikologi, anaknya ya bandel juga. Kenapa? Gak diperkuat dengan Allah. Yang memiliki hati manusia siapa? Allah. Maka kita berdoa yang muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, kan gitu kan ya. Kenapa? Karena kita memerlukan Allah untuk menetapkan hati anak-anak kita. Jangan merasa sudah bagus, sudah pintar, sudah hebat, lalu dengan kekuatan kita, dengan kepintaran kita, dengan gelar kita bisa ngajarin anak-anak. Berat, Bu, serius. Maka bergantung pada Allah, mudah-mudahan anak kita lebih mudah untuk diurus. Itu kepentingan bagi ibu-ibu di zaman now. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Takbir. Ini bapak ya, perhatikan. Ibu-ibu itu memang gak pernah salah. Kalau dia bertanya, tolong jangan dijawab. Itu jebakan. Papa, aku gendut gak sih? Tolong jangan dijawab. Karena semua jawaban anda salah. Papa, aku gendut gak? Kalau bapak-bapak jawab, kamu gendut ya? Dia akan jawab, bapak jahat. Salah kan jadinya? Kalau dia, papa, aku gendut gak? Kemudian anda jawab, oh enggak kok kamu gini? Bapak bohong. Gak ada yang benar. Ya, kalau pas ditanya seperti itu, pura-pura amnesia. Aku siapa ya? Pura-pura amnesia. Ya. Karena zaman sekarang digenggam oleh ibu-ibu, ya kan? Tapi insya Allah yang di sini semuanya akan membawa perubahan kepada arah Islam. Amin. Nah, kembali ini pertanyaan terakhir untuk Pak Karim. Ketika tadi disampaikan banyak sekali peringatan, kemudian wabil khusus ya negeri ini ternyata membangkang segala macam. Lalu apa yang kita harus lakukan punten terhadap katakanlah ya berbagai hal yang terjadi. Pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum syara atau syariat yang ada di negeri ini. Kita kan cuma rakyat biasa, bisanya ngapain? Karena semua aturan kan semuanya yang bikin sono, yang melanggar sono. Kenapa kita yang dapat kira-kira? Gimana, Ustaz? Iya, yang pertama yang harus kita lakukan, Bapak Ibu, adalah kita harus faqih fiddin. Jadi faqih fiddin itu adalah berarti kita faqih terhadap agama kita sendiri. Jangan sampai Bu, malu saya, Ustaz Khalid juga mungkin ngalamin, Antum juga Ustaz mungkin ngalamin. Hampir setiap pohon selalu pertanyaannya sama. Ustaz, itu nanti kurban yang dipotong kukunya hewan atau kukunya kita? Pertanyaannya bisa gitu. Nah, sholat duha jam berapa? Terus masih bertanya, Ustaz maaf kalau sikat gigi siang-siang batal. Astagfirullahaladzim. Mas, udah berapa tahun jadi orang Islam? Udah 40 tahun. Ya Allah, 40 tahun kemana aja? Pertanyaannya masih apa Bu? Masya Allah, Mas Ustaz, maaf, ini pengantin baru. Tadi malam kita ya biasa berhubungan sama istri, kemudian bangun ketiduran karena kemudian subuhnya kesiangan. Jadi kita langsung saja wudhu langsung sholat. Loh, berarti gak mandi junub? Gak mandi junub. Kenapa? Gak tahu tata cara mandi junub. Bayangkan ibu, sholat gak mandi junub.
Bayangkan betapa banyak yang begini. Berarti apa? Ini tanda-tanda kita gak fakih sama agama kita sendiri. Ibu ngaku orang Bogor, ya, ngaku orang Bogor, tapi ditanya, berarti Bogornya di mana? Oh, saya di Bogor, Bogor kota, iya. Berarti dekat kebun raya dong. Kebun raya sebelah mana, Ustaz? Coba, kira-kira ada ngaku orang Bogor, ditanya kebun raya nggak tahu. Kebun raya, berarti ibu nggak tahu kebun raya. Ya udah, Bu, bawain aja saya oleh-oleh Tales lah ya. Memang Tales belinya di mana, Ustaz? Aku orang Bogor nggak tahu Tales, nggak tahu kebun raya. Itu namanya ngaku-ngaku. Orang Islam nggak ngerti yang namanya sholat. Nggak ngerti baca Quran sudah sering, Bu, ya. Saya sama Ustaz Yusuf Mansur itu mengeluarkan teknologi ini, cinta Quran virtual. Ini Masya Allah sampai-sampai apa? Ini banyak banget yang pakai. Kenapa? Ternyata banyak para suami, para ibu tidak bisa baca Quran. Sejak pakai ini bisa baca Quran. Ternyata kita cari risetnya. Apa risetnya? 53% umat Islam Indonesia nggak bisa baca Quran. Jadi mau gimana mau fakih sama agamanya? Mau sama agamanya sendiri anti. Ustaz Felix dibilang radikal. Radikal tampak begini gimana dong? Masya Allah. Oh, tampaknya amin-amin gitu ya. Oh, imut-imut maksudnya kenangan. Gimana bisa dibilang radikal? Ya. Jadi kita anti sama agama sendiri. Bendera, tuh. Itu dibilang apa? Bendera HTI. Itu kan bukti kita gak fakih sama agama sendiri. Ngaku Islam gak tahu bendera Islam. Ngaku Bogor gak tahu kebun raya. Ketahuan. Masa gak tahu bendera Islam? Itu bendera Islam, bukan bendera HTI. Adapun memang, mohon maaf, HTI yang memperkenalkan, itu fakta. Tapi bahwa umat ini tidak mengerti itu bendera Islam, itu pun fakta. Masa itu dibilang bendera teroris, bendera ISIS, Masya Allah. Betapa jauhnya umat ini dengan Islam, Bapak. Masya Allah. Serem saya lihatnya. Ya, itu berarti apa? PR pertama, fakih fiddin. Bagaimana caranya? Ini obatnya. Obat fakih fiddin. Apa? Bertanya, belajar, ngaji, dicatat, direkam, di-share lagi. Bayangin Bapak Ibu, kalau setiap kajian ini mau buat kesimpulan, di-share di grup masing-masing. Apa yang terjadi dengan negeri ini? Perubahan yang luar biasa. Tadi apalagi kalau kata Ustaz Khalid tadi, ibu-ibunya militan. Mohon maaf Bu, saya dirikan dari kajian dasar Islam Intensif. Sekarang sudah angkatan 28. Ini alumni yang ada di ini dalam rangka Milan SKDI. Jadi ini adalah Milan alumni-nya KDI. Satu angkatan 100 orang. Ya. Berarti kalau 28 angkatan sekitar 2.800 alumni. Nah, buat acara ini untuk apa? Untuk menunjukkan kepedulian kita. Kita bahkan apa? Ini nanti kita akan galang dana juga untuk Palu. Kemarin untuk Lombok, kita galang dana juga. Kita bergerak. Kemarin ada aksi 212. Seluruh anggota KDI berangkat ke sana. Itu untuk apa? Untuk langkah yang kedua. Setelah kita fakih terhadap agama, kita harus mendakwahkannya. Bukan jadi rumah tangga dakwah. Enak. Kenapa? Karena suami mau macam-macam, bilang apa? Bid'ah, bid'ah, malu. Masa aktivis dakwah kayak gitu? Malu. Ibu katanya ngaji, katanya dakwah, tapi anak sendiri sulit, dipukul, malu. Akhirnya apa? Dakwah itu akan menjaga diri kita. Kayak auto, bodyguard kita. Jadi dakwah itu bodyguard. Saya tunggu, gak berani. Kenapa? Karena begitu keluar sini kan, biasanya kalau misalnya jalan di sini, mau minum berdiri kan gak berani. Kenapa? Tiba-tiba, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Enak. Oh, enggak, ini cuci muka orang. Pernah sekali. Saya, apa ya, kalau orang Medan bilang tuh amok. Amok tuh. Wah, itu ingat banget anak saya di sini, di mall itu. Jadi saya tuh lupa, karena ya manusia, saya begini masuk. Mau gini enggak? Gue enggak ngangkat tangan. Anak saya bilang, Bi, pas Bi, sebelah kanan tuh ibu-ibu. Assalamualaikum, salam. Halo, kenal. Oh, harus ada triknya itu. Ada triknya. Masya Allah. Itu kita akhirnya malu sendiri. Kenapa lah kita mau ngomong, masa kita enggak ngejaga? Ya, kita ngomong misalnya, istri berhijab. Mohon maaf, lihat aja istri saya. Sama anak nggak boleh kasar, sama orang tua harus hormat. Lihat aja bagaimana kita berdakwah, kita menghormati orang tua, membolehkan orang tua. Anak hafal Quran dong, masa anak hafal Quran? Anaknya hafal Quran.
rajin ke masjid dong. Bapaknya rajin ke masjid. Jadi kalau kita berdakwah, kita otomatis akan menjaga diri kita sendiri sebenarnya. Ya, yang kedua, setelah kita faqih fiddin, kita berdakwah. Harus berdakwah dengan cara masing-masing. Ini cara dakwah. Bisa berani bayangin berapa ribu yang nonton. Coba kalau semuanya streaming hari ini. Ayo streaming dong. Gak punya data. Habis paketnya. Tapi tolong diluruskan niatnya ya. Kenapa itu cuma cari follower aja. Coba bayangkan kalau orang semuanya streaming. Apa yang terjadi dengan negeri ini? Berarti apa? Yang kedua, dakwah. Yang ketiga, berjuang sama-sama untuk tegaknya syariah. Kenapa? Karena syariah itu selagi tidak tegak, maka kemaksiatan akan merajalela. Kemaksiatan yang tegak, syariah akan dihantam habis. Tapi syariah tegak, maksiat yang hancur. Maka ayo kita perjuangkan syariah dengan cara berdakwah, tidak dengan kekerasan, tapi dengan penyadaran, dan terus penyadaran. Maka ini yang harus kita terus lakukan. Jangan pernah berhenti sebelum ajal kita nanti datang dan kita sudah mati. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada tiga poin yang harus kita lakukan hari ini. Tafaqquh fiddin, faqih saya, Ustaz Cahyo terus belajar. Ustaz Cahyo masih terus. Saya setiap Jumat pagi itu minimal itu Jumat lagi duduk manis di depan guru saya dengan kitab ngaji. Saya aja masih ngaji. Apalagi Bapak Ibu, mohon maaf, harus lebih ngaji. Saya aja masih belajar tafsir. Saya pagi itu ngirim bacaan Quran saya kadang-kadang Ustaz Yusuf Mansur. Saya kirim, apa kata beliau, benerin, hanya masih kurang pedas, benerin lagi. Masih belajar tahsin, pedih cinta Quran. Terus belajar, fakihkan diri kita dengan agama. Terus, jangan pernah merasa sholat, jangan pernah merasa pintar. Ya. Yang kedua, berdakwah. Dan yang ketiga, berjuang untuk tegaknya syariah. Itu mungkin pesan dari saya. Masya Allah, alhamdulillah. Takbir! Luar biasa, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Farisul juga Ustaz Fatih Karim atas tausiahnya. Yang pasti bahwa apa yang kita lakukan hari ini insya Allah adalah salah satu bentuk perjuangan kita untuk bertobat kepada Allah, untuk juga menanamkan, membumikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita, khusus di negeri ini, khususnya yang sekarang lagi banyak dilanda bencana. Dan semoga apa-apa yang Allah turunkan, ujian-ujian yang Allah turunkan, bisa kita jawab dengan benar. Ustaz Farisul pernah menulis sebuah status yang luar biasa. Ujian dari Allah tidak pernah salah. Soal ujian dari Allah tidak pernah salah. Yang salah atau benar adalah cara kita menjawab. Apakah dengan bersabar, dengan bertobat, dengan muasabah diri, atau dengan berkeluh kesah, malah kemudian beri sama Allah. Maka kita berdoa moga-moga setiap ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya, Allah membimbing kita untuk menjawab dengan benar. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian, ada kurang dan lebihnya semaaf. Insya Allah nanti mungkin ada penggalangan dana, kita serahkan kepada panitia. Dan dari saya cukup sekian, saya Cahyo undur diri, juga Ustaz Fatih Karim dan Ustaz Felixio undur diri. Kalau ada kekurangan itu dari saya, kalau ada kelebihan atau dikembalikannya, demikian. Saya akhiri dengan satu pantun, burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Burung mana dulu pergi ke Papua, burung Sumatera pergi ke Bali, ya, kurang kerjaan. Demikian. Semoga kita istiqomah. Saya serahkan semuanya kepada Bunda MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.